Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Yayasan Harapan Rohani, yang dalam hal ini diwakili oleh General Manager-nya Bapak Ahmad Rifai. Yang saya hormati pemateri webinar manajemen kurban pada masa pandemi, Bapak Dr. Hewan Sutikto, Magister Sains, Akar Anatomi Veteriner. Yang saya hormati para peserta webinar yang dirahmati Allah, juga para rekan Yayasan Harapan Rohani, peserta webinar yang pada kesempatan hari ini juga ikut bergabung di webinar kali ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Berkat taufik hidayah serta rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, kita bisa bergabung di acara virtual atau webinar manajemen kurban pada masa pandemi. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan semoga kita umatnya yang termasuk ke dalam umat beliau sampai akhir zaman insyaallah. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita sama-sama buka webinar kali ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Arif Pudiaji. Kepada Ananda Arif Pudiaji, waktu dan tempat kami silakan. Nampaknya ada kendala di sana, baik kita lewati saja. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ahmad Rifai. Pada beliau, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Qalallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu al-'adzim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur tak hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta. Meskipun di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, kita semua masih diberikannya nikmat dan kesempatan untuk berkumpul dalam webinar di sore hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang insyaallah kita semua termasuk dalamnya, yang kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari amin.
Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung pada Bapak Dr. Hewan Supratikno, MSI Profet, selaku pemateri di acara webinar ini, yang insya Allah dia akan membagikan ilmunya sesuai dengan tema webinar kali ini, yaitu manajemen pengelolaan hewan kurban di masa pandemi. Mudah-mudahan dengan acara ini kita semua berharap bisa memetik ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri yang insya Allah sangat handal ini di acara webinar ini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kali ini bisa sesuai yang diharapkan. Dan akhir kata, bila ada kurang dan salah dalam berjalannya webinar ini, saya mewakili dari Geraha Yatim dan Duafa mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Salam Geraha Yatim dan Duafa, Yayasan Harapan Rabbani, lebih peduli, lebih amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Bapak Ahmad Rifai yang telah menyampaikan sambutannya. Punten Bapak Supratikno udah siap buat menyampaikan materinya, Pak? Insya Allah. Oke, baik, kita simak dan saksikan bersama pemaparan bagaimana tentang manajemen pengelolaan hewan kurban ini di masa pandemi. Baik, kepada Bapak Supratikno, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sehingga pada kesempatan hari ini saya sangat terhormat bisa dipanggil meskipun virtual ya. Kondisinya sedang tidak memungkinkan untuk tatap muka, jadi meskipun mudah-mudahan dengan virtual ini tidak mengurangi nilai atau tidak mengurangi semangat Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati pimpinan Geraha Yatim dan Duafa beserta seluruh jajarannya dan serta Bapak Ibu atau adik-adik, nih banyak adik-adik ya, adik-adik yang ada di sini. Saya hari ini akan menyampaikan materi tentang sebetulnya ibadah penyembelihan hewan kurban itu sudah sangat biasa, tetapi yang sudah sangat biasa itu kadang-kadang jadi dianggap ya begitu saja, begitulah. Tapi dengan adanya pandemi yang masih berlangsung dan sekarang ini malah justru lebih memuncak lagi, mudah-mudahan menjadi perhatian kita supaya pelaksanaan ibadah hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban pada tahun ini tidak menjadi klaster baru ya. Tahun lalu kita sudah selamat, tidak ada klaster dari penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Saya harap mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan tahun ini bisa dilaksanakan dengan lancar. Amin, amin. Saya langsung share screen ya Bapak Ibu. Oh, saya masih belum bisa share screen. Mungkin dijadikan co-host supaya saya bisa share screen. Mohon saya dijadikan co-host, Bapak, supaya saya bisa share screen. Ya, Bapak, mangga. Bisa dicoba lagi, Pak? Oke, ya, baik. Alhamdulillah sudah bisa. Mudah-mudahan terlihat jelas ya. Jadi saya perkenalan diri dulu. Nama saya Supratikno, saya tinggal di Bogor. Saat ini saya sedang jadi mahasiswa S3. Kebetulan penelitian saya tentang penyembelihan. Jadi saya keluar, Tam. Saya
Saya bukan praktisi, jadi saya juga tidak mahir menyembelih, hanya saja karena saya sering melihat penyembelihan, kebetulan memang penelitian saya di situ sejak tahun 2018 sampai sekarang, sehingga beberapa kali yang dimintai pendapat. Jadi tahun 2014 saya ikut menyusun SKK ini juru sembelih halal, kemudian di 2016 dan 2018 saya ikut menyusun standar nasional penyembelihan unggas dan penyembelihan ruminansia halal. Terakhir 2019 saya ikut menyusun SKKNI auditor halal, dan sekarang sedang ikut juga menyusun SKKNI penyelia halal. Dan saya selalu memfokuskan diri di penyembelihan halal. Jadi tidak banyak orang yang mau berkecimpung di dunia yang penuh berdarah-darah dan ketemu dengan jagal, harus kelayapan malam-malam, ini tidak terlalu banyak. Tapi profesi ini, jadi mudah-mudahan ini lihat ada santri laki-lakinya atau tidak, Pak? Ini di sini. Ya, banyak, Pak. Oh, banyak ya. Jadi kalau ada. Banyak, silahkan mulai dari sekarang belajar yang benar, bahasa Inggrisnya dibagusin gitu ya. Nanti insyaallah latihan jadi juru sembelih, nanti ngambil sertifikasi, karena sertifikasi Juleha atau juru sembelih halal di Indonesia itu laku di luar negeri. Jadi dengan sekarang ekosistem halal dan komunitas muslim dunia ini sangat meningkat, kesadaran akan halal juga sangat tinggi, maka sangat banyak dibutuhkan di luar negeri sana, sekaligus untuk nanti jihad, untuk apa namanya menyebarkan Islam, tapi juga bekerja karena gajinya cukup tinggi ya. Di New Zealand itu 45 juta per bulan, di Australia 39 juta. Di Saudi lebih gede lagi, tapi saya belum tahu pastinya. Kemarin ada juga yang sudah sampai di Brunei, kemudian Brazil juga lagi minta. Jadi banyak sekali yang apa namanya membutuhkan profesi juru sembelih halal. Karena profesi ini adalah mungkin kelihatannya biasa saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari saya sering menyamakan atau menganalogikan itu adalah penghulunya daging sapi. Iya, halal, orang wajar makan daging sapi, daging ayam, tetapi baru bisa menjadi halal ketika disembelih oleh juru sembelih halal. Jadi peranannya sangat penting, dan ini juga terkait dengan perdagangan internasional. Kita sampai saat ini masih bisa menahan impor daging dari Brazil yang belum memenuhi persyaratan sembelihan halal menurut standar kita. Jadi perannya sangat khusus. Jangan sampai hewan kurban yang merupakan ibadah ritual keagamaan di kita, kemudian penyembelihannya tidak halal sehingga menjadi tidak sempurna ya ibadah kita. Saya langsung saja ke materi, bahwa ini adalah dalil yang paling umum dan paling menurut saya paling utama. Dalil-dalil yang lain seperti menghadap kiblat, kemudian macam-macam lah ya, banyak sekali dalil-dalil yang lain ya. Tapi saya yang paling utama yang saya pegang ketika di dalam proses penyembelihan adalah tenangkanlah hewannya, tajamkanlah pisaunya. Dan tenangkanlah hewannya dan tajamkanlah pisaunya. Kalau mau dirunut ke bawah, ini banyak konsekuensinya, banyak yang harus dipenuhinya. Nah, ini khusus di masa pandemi ya, khusus di masa pandemi itu pemerintah sudah mengeluarkan aturan, baik Kementerian Agama, kemudian Kementerian Pertanian sebagai kementerian teknis, juga MUI, fatwa MUI tahun 2020 itu mengatur bagaimana proses ibadah sholat id, juga penyembelihan hewan kurban. Dan disarankan kita mengambil keringanan yang diberikan pada saat pelaksanaan hewan kurban di masa pandemi. Jadi kita mengambil keringanan yang diberikan. Keringanan-keringanan nanti akan saya bahas, tapi yang pertama bahwa penyembelihan itu dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu lingkungannya, lingkungan tempat penyembelihannya, kompetensi petugas yang ikut bertugas menanganinya, serta peralatan yang digunakan.
ya. Lingkungannya, kalau di RPH, maka dia bisa, memang sudah didesain untuk lokasi penyembelihan, jadi lingkungannya, kompetensi petugas, orang-orangnya memang terlatih untuk menangani sapi. Kemudian peralatannya, mereka tentu tersedia. Nah, di dalam undang-undang bahwa semua penyembelihan yang dagingnya diedarkan ke masyarakat dengan adanya ritual penyembelihan kurban misalnya atau akikah atau misalnya dalam kapasitas RPH tidak memenuhi, maka diizinkan untuk menyembelih di luar RPH. Nah, karena di luar RPH tentu saja peralatannya terbatas. Karena pekerjaan ini juga pekerjaan tahunan, tidak setiap hari ada, ya. Namun mau tidak mau harus dilakukan, dan mau tidak mau kita harus mempersiapkan supaya bisa mendekati suasana yang ada di RPH. Misalnya ternaknya, ya, ada kemudian ada penampungan hewan, ada tempat penyembelihan, itu ada syarat-syaratnya. Itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada, begitu. Saya tidak akan menyampaikan dalilnya, tentu saja Bapak Ibu akan lebih tahu dalilnya daripada saya, gitu ya. Tapi misalnya lokasi penurunan ternak itu sapi itu tidak bisa ngukur ketinggian truk. Jadi ketika mau turun dia tidak bisa ngukur harus berapa kuat dia meloncat atau bagaimana dia melangkah itu tidak tahu. Jadi harus memanfaatkan tanggul yang tinggi atau kita memang bikin sengaja undak-undakan dari karung pasir atau karung tanah sehingga truknya parkir di situ, sapinya tinggal melangkah tanpa harus meloncat. Kemudian tempat penyembelihan harus didesain. Tempat penyembelihan itu adalah lokasi yang terbatas. Jadi adik-adik nanti ya, jangan nonton hewan lagi disembelih. Karena apa? Itu membuat hewannya menjadi stres. Ya, hewannya menjadi stres karena dia ketakutan dengan bayang-bayang atau dengan banyaknya orang yang berteriak atau menjerit-jerit begitu, itu sangat berbahaya. Kemudian tempat penyembelihan harus dilengkapi dengan saluran pembuangan limbah. Kita jangan sampai di hari nahar atau hari tasrik dibilang sedang terjadi pembantaian massal, sedang terjadi pencemaran massal karena limbah cairnya dialirkan ke saluran air. Itu jangan. Jadi kita harus buat septic tank atau kita buat lubang nanti ditutup, ya. Dan itu nggak bisa mendadak. Ini masih ada beberapa hari, jadi bisa bikin hari ini begitu ya, atau besok bisa bikin begitu. Kemudian bagaimana cara menanganinya juga nanti harus tertentu. Dan satu lagi, kalau nanti ternyata jumlah hewan kurbannya banyak, menanganinya tentu akan agak sedikit keteteran. Maka dibagi rata, kita disuruh untuk mengambil keringanan. Tidak ada bedanya disembeli di hari nahar, tidak ada bedanya pahalanya disembeli di hari tasrik. Jadi kalau bisa dibagi merata, jangan memaksakan diri untuk menyembeli di hari nahar saja atau di hari pertama saja. Ya, jadi dibagi. Besok masih oke, besoknya masih oke, tanggal ke-13 hari tasrik ketiga juga masih oke, asal tidak melanggar asar, ya, nyembelihnya. Kalau baginya bisa sampai sore, bahkan besoknya pun nggak apa-apa, asal disembelihnya tidak sampai melebihi asar di hari tasrik ketiga. Daripada kita numpuk, dagingnya nggak kepegang, limbahnya jadi kemana-mana, mendingan kita bagi rata di tiga hari tadi, ya. Nah, daging itu ada umur simpannya, ya. Jadi ada umur simpannya. Ketika dia tidak dimasak atau ketika dia tidak dimasukkan ke dalam pendingin, kulkas atau freezer, maka dia hanya bertahan 6 jam setelah disembelih. Nah, apalagi kalau nanti dipegang-pegang, talenannya kotor, pisaunya kotor, itu nanti akan memperpendek umur simpan daging di luar freezer atau di sebelum dimasak. Jadi untuk memperpanjang umur daging, kita bisa melakukan tindakan yaitu menggantung karkas. Daging yang sudah bersih, misalnya sudah dikuliti, sudah dikeluarkan jeroannya, masih utuh. Tapi ya, kalau kambing masih utuh, kalau sapi bisa dibagi 4, itu digantung. Tujuan penggantungan adalah supaya darah, sisa darah yang tertinggal di dalam daging itu turun, tiris, ya. Kemudian dagingnya menjadi kaku.
karena dia mengalami rigor mortis. Ketika mengalami rigor mortis, maka dagingnya menjadi kaku, lebih mudah untuk diiris-iris. Dagingnya menjadi agak sedikit kering, sehingga tidak terlalu licin ketika diiris-iris. Ya, jadi, disiapkan dari sekarang penggantung-penggantung karkas. Karena apa? Darah yang keluar dari sembelihan itu maksimal hanya 60-65% dari total darah yang ada di dalam tubuh. Meskipun di dalam Islam darah yang tertinggal di dalam daging itu halal untuk dimakan, tapi tentu saja kita tidak ingin banyak darah tertinggal di dalam daging. Karena banyak mudorotnya ketika banyak darah tertinggal di dalam daging. Kemudian pembagian tugas. Nah ini, dalam masa pandemi seperti saat ini, maka jumlah orang yang terlibat itu dibatasi, karena kita memang untuk menghindari banyaknya kerumunan serta untuk menghindari kontak erat, ya. Namun demikian, saya tidak bisa membatasi jumlahnya minimal berapa. Tentu saja disesuaikan dengan jumlah hewannya ada berapa, serta luasan wilayah kerja. Jumlahnya hewannya banyak, tapi luas wilayah kerjanya sempit. Mau tidak mau panitianya sedikit, karena kita harus jaga jarak. Dan saya hanya bisa membatasi atau memberi saran untuk tim peroboh saja, tim perebahan dan tim penyembelih. Itu sekitar 3-5 orang. Ya, untuk merobohkan sapi itu cukup 3-5 orang kalau tahu tekniknya, ya. Kalau kambing domba cukup seorang atau dua orang lah, maksimal dua orang itu juga sudah cukup, ya. Nah, kalau yang lain disesuaikan. Kalau lokasinya luas ya silahkan diperbanyak orangnya. Namun yang penting adalah prinsipnya adalah jaga jarak. Kemudian kita harus melihat, kita harus bagi tugas. Yang paling banyak membutuhkan tenaga adalah menguliti dan mengeluarkan jeroan. Dan ini periode kritis. Kenapa kritis? Karena ketika sudah disembelih tapi tidak dikuliti dan tidak dikeluarkan jeroannya, maka kualitas dagingnya akan sangat menurun. Kenapa bisa menurun? Karena dari luar dia kena panas matahari, dari dalam meskipun hewannya sudah mati, tetapi dia masih mengalami metabolisme sehingga kemudian ada timbul panas dari dalam. Jadi paling banyak membutuhkan tenaga adalah menguliti dan mengeluarkan jeroan, habis itu digantung. Kalau kambing digantung, kaki belakangnya di atas, sedangkan kalau sapi dibagi 4 dulu baru digantung. Jadi penggantung dan tempat untuk menggantungnya terserah mau pakai bambu, mau pakai kayu, mau pakai besi, silahkan. Yang penting disediakan tempat untuk menggantung daging. Ya. Jadi jangan dulu habis disembeli langsung ditangani. Langsung dipegang-pegang, dipotong-potong, nanti udah dimasukin ke plastik, dibiarkan, nanti dibaginya nanti sore, itu nanti resiko busuknya sangat tinggi, ya. Karena apa? Pada saat daging masih sangat segar, itu masih basah dengan darah, terus kena tangan kita walaupun bersih, itu banyak bakterinya. Kenapa sunnah Rasul itu makan itu pakai tangan? Karena di situ ada bakteri, ya. Tapi oke lah, bakteri kalau langsung masuk mulut, kena asam lambung, mati gitu loh. Tapi kalau tangan kita megang nasi yang ada di luar, nasinya akan basi. Kalau tangan kita megang daging dan dagingnya tidak didinginkan, maka dagingnya akan busuk. Gitu. Jadi, jangan dipegang-pegang dulu, justru malah dibiarkan digantung, jadi agak kering, darahnya tiris, maka kemudian itu akan sedikit memperpanjang umur simpan daging di luar pendingin. Kemudian, ada tim penanganan jeroan, karena tahun lalu, nggak tahu sih ya di tempat Bapak Ibu banyak sekali atau tidak, tapi tahun lalu di DKI jeroan itu mubazir, tidak kepegang, akhirnya dibuang ke sungai, ya, ngambang-ngambang, itu pencemaran lingkungan, mubazir juga, jadi harus ada tim pencuci jeroan, dan tim pencuci jeroan ini harus ngerti tekniknya, jadi jangan kemudian lambung yang isi babat, ya, babat itu pisahin dulu dengan ususnya. Babat itu isinya tidak terlalu basah. Jadi kita bisa buka sedikit, nggak usah buka lebar-lebar, isi babatnya kita ambilin, masukin ke karung plastik, disimpan, atau nanti dibuang di tempat pembuangan sampah, bisa.
jangan langsung diguyur pakai air, nanti justru isi lambungnya akan kemana-mana ya. Tapi kalau usus, Bapak yang penting punya sumber air yang cukup, pakai selang setengah in ujung usus, nanti di perannya di nanti isi ususnya akan keluar, bersih, ususnya akan bersih ya, tidak akan nempel-nempel isi jeroannya ke jeroan yang sedang dicuci tadi. Kalau kambing memang agak susah ya, karena perlu selang yang kecil karena ukuran ususnya juga kecil. Kemudian perlu tim pengasah, karena pisau yang digunakan itu ada umur pakainya. Setelah beberapa lama dipakai, maka dia akan menjadi tumpul. Kecuali memang Bapak punya cadangan banyak pisau. Nah ini, peralatan umumnya. Beda dengan pisau dapur, beda dengan kertas, itu beda. Ya, jadi sangat berbeda. Pisau 9 itu ada kriterianya khusus. Kemudian peralatan untuk handling hewan. Untuk menghandling hewan itu perlu... Oke, ada yang punya sekarang lagi musim kandang jepit, ya. Ada kandang jepit, monggo kalau memang punya kandang jepit. Kalau tidak punya kandang jepit, maka perlu tali temali. Nah, talinya itu harus dibeli dari sekarang. Apalagi kalau menggunakan tali rami, tali serat yang agak kaku. Maka perlu direndam dulu pakai air, kemudian dipukul-pukulkan ke pohon atau ke tiang, supaya menjadi lebih lemes atau menjadi lunak. Kemudian... Nah, tadi kait penggantung daging juga harus disiapkan dari sekarang. Nah, ini dalil utama adalah tenangkanlah hewannya, tajamkanlah pisaunya, segerakan prosesnya. Bukan berarti buru-buru, bukan. Yang dimaksud segerakan prosesnya ini adalah jangan terlalu banyak ritual yang tidak perlu. Yang dimaksud ritual tidak perlu misalnya dimandikan pakai air kembang dulu, ditutup kain mori, itu nggak perlu. Jadi, Hewan kurban itu nggak pernah rebahan. Dia kalau sudah direbahkan, sebaiknya langsung disembelih, Allahu Akbar, disembelih, selesai, dia selesai penderitaannya. Kalau Bapak Ibu mau berdoa lebih panjang, ya terserah, misalnya yang diwakilkan ada doanya khusus, ada beberapa versi doa untuk kurban, silahkan. Tapi lakukanlah itu sebelum hewannya dirobohkan. Begitu roboh, cukup bismillah ya Allahu Akbar, disembelih, selesai. Jadi segera mengurangi penderitaan si hewan. Ya. Kemudian nah ini, untuk menyenangkan hewannya itu ada 5 prinsip kebebasan, yaitu bebas dari rasa lapar dan haus. Hewan yang akan dikurbankan tidak boleh kelaparan, tidak boleh kehausan. Tapi kita harus menimbang mudorot dan manfaatnya. Meskipun tidak boleh kelaparan, tetapi tidak boleh juga kekenyangan. Hewan kurban sebaiknya dipuasakan sekitar 6-12 jam. Tujuan pemuasaan adalah supaya isi lambungnya tidak terlalu banyak, sehingga ketika dibuka perutnya, resiko pecah atau resiko tertusuk pisau itu menjadi lebih sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika lambungnya penuh, terlalu kenyang, maka pada saat disembelih, resiko muntah. Ya, dia akan muntah karena kesadarannya menurun, esofagus atau marinya, klepnya kendor, maka dia akan muntah. Nah, muntahan dari lambung, itu ada asam lambungnya. Asam lambung kena ke luka sembelihan, maka hewannya akan merasa pedih. Isi lambung itu banyak bakterinya. Bau. Ketika kena ke daging, maka akan menyebabkan dagingnya busuk dan juga bau perengus atau bau jeroan. Jadi sebaiknya dipuasakan 6-12 jam. Tapi kalau minum, harus diberikan, disediakan di situ sampai menjelang dia disembelih. Karena apa? Jangan sampai hewan itu disembelih dalam kondisi darahnya kental. Kalau sampai disembelih dalam kondisi kurang minum, darahnya kental, maka resiko mampet pembuluh darahnya tinggi. Sampai pembuluh darahnya mampet, maka dia nggak mati-mati, akhirnya dia tersiksa. Kadang-kadang kita nggak sabar, hewannya belum mati karena kelamaan, sudah dikuliti, sudah dipotong kaki, sudah dipotong kepala, akhirnya beresiko menyiksa, juga ada potensi menjadi tidak memenuhi persyaratan halal. Bebas dari rasa tidak nyaman, ya, hewan itu tidak nyaman ketika direbahkan, sehingga rebahkan sesegera mungkin ketika akan disembelih. Kemudian perebahan yang di,
dilakukan itu sesuai dengan karakteristik sapi. Tim pemegang sapi itu harus melihat sapinya dulu. Sapinya karakternya seperti apa? Kalau enak dipegang, jinak, maka kita bisa menggunakan tali temali. Bisa pakai rope, bisa pakai barley. Tapi kalau sapinya galak, tidak bisa dipegang, maka kita bisa menentukan metode lain, jerat kaki misalnya. Tapi ketika kita menggunakan jerat kaki, tetap harus mempertimbangkan keselamatan manusia dan dilakukan dengan cepat supaya tidak terlalu menyiksa. Kemudian jarak waktu roboh sampai nyembelih itu tidak boleh terlalu lama, dan kemudian mereka juga tidak sapi itu indranya itu yang sensitif adalah telinganya, hidungnya, terakhir matanya. Dia ada dalil yang mengatakan dilarang mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Sebetulnya bukan di depannya, karena sapi mah tidak tahu ini asahan, ini pisau. Ini pisau dia tidak akan tahu. Ya. Tapi dia geli dengan bunyi nih. Dia geli dengan bunyi asahan yang beradu dengan ini. Jadi bukan di depan saja, tapi di dekat hewan yang akan disembelih itu kita tidak boleh mengasah. Itu ada jelas dalilnya, cukup valid ya, cukup sahih dalil itu. Yang kedua, sapi itu tidak suka suara frekuensi tinggi. Jadi kalau bisa tidak perlu menggunakan toa atau pengeras suara. Ya. Apalagi hanya untuk komentator, hanya mengumumkan, oh ya nih kurbannya si fulan binti fulan, buat apa gitu loh, malah nanti ada ria atau apa segala macam, karena itu hanya mengganggu buat si sapinya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kalau kita menggunakan pengeras suara, maka yang terjadi adalah memancing orang untuk datang, padahal kita sedang dilarang untuk membuat kerumunan. Ya, jadi kalau bisa toa itu selain mengganggu buat si sapinya, juga akan memancing orang untuk datang ke situ. Boleh saja, silahkan Bapak Ibu, ada yang takbiran, tapi tolong dikondisikan takbirnya itu yang dipilih orang yang memang ditugaskan untuk takbiran, yang suaranya merdu, suaranya syahdu, supaya suasananya menjadi tenang. Di luar negeri sana, sapi perah itu ketika akan diperah itu disetelkan musik klasik, ya. Musik klasik, karena supaya dia menjadi tenang, kemudian dia akan suasananya senang, sehingga produksi susunya tinggi. Jadi bukan takbirannya itu, bukan anak-anak yang takbiran, rebutan mic, kemudian dekat ke ampli, kemudian bunyi nging, gitu, bukan. Itu sangat mengganggu buat si sapinya. Ya. Kita kembali lagi ke dalil yang paling utama, yaitu tenangkanlah hewannya. Itu ya. Kemudian sapi itu matanya ada di samping, tidak seperti kita matanya di depan. Apa yang dilihat di mata kiri itu berbeda dengan apa yang dilihat di mata kanan. Dia tidak bisa melihat fokus, dia hanya melihat bayangan. Jadi ketika ada sapi kemudian banyak orang lalu-lalang di situ, maka dia akan terganggu. Bagi dia begitu ada bayangan, itu adalah ancaman, karena dia biasa terhidup di padang rumput sana. Dia melihat ada sesuatu yang bergerak, dia merasa mungkin itu singa, mungkin itu apa, begitu. Jadi dia terganggu. Apalagi orang-orangnya itu pakainya baju merah, kuning, atau oranye. Karena sapi matanya sensitif terhadap warna-warna gelombang panjang. Jadi tim penangan hewan kurban yang menangani hewan hidup, jangan pakai warna kuning, merah, dan oranye. Ya, pakai yang hitam, biru, abu-abu, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan kuning, merah, dan oranye. Kemudian bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Hewan yang luka, dia luka terbuka, kakinya patah, tanduknya patah, itu harus disembelih terlebih dahulu, karena untuk menghilangkan rasa sakitnya. Memang ada ulama yang mengatakan kalau memakruhkan ketika patah kaki, patah tanduk, itu makruh. Tapi ada juga, Pak, gimana Pak, pas belinya enggak, tapi pas di penampungan berantem, kemudian jadi patah tanduk atau kukunya patah misalnya gitu ya, kukunya lepas. Ada ulama yang membolehkan sepanjang itu tidak mengurangi jumlah dagingnya. Tapi biar bagaimanapun kita harus menjaga supaya hewan itu tidak menjadi cacat. Kalau memang masih mungkin ditukar ya silahkan, tapi kalau tidak mungkin ditukar ya silahkan saja, paling ya tadi mengurangi nilai kurban kita karena ada sebagian ulama yang memakruhkan itu.
Tapi apapun itu, ketika ada hewan yang luka terbuka, itu harus didahulukan nyembelihnya. Kalau ada hewan yang sakit diduga karena penyakit, ya karena misalnya saya nggak tahu sakit apa begitu ya, tunda, lapor ke petugas dinas karena kita tidak tahu. Yang kita khawatirkan adalah antrak, karena antrak kalau hari ini sakit kita tunda, maka besok pasti mati. Loh kan mubazir Pak, memang mubazir, tapi kerugiannya ketika ada hewan antrak ditersembelih, disembelih itu kerugiannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan dibiarkan hewan itu mati. Karena antrak begitu disembelih, begitu kontak udara, bakterinya jadi spora. Spora ini tahan panas, tahan disinfektan bertahun-tahun. Ya, puluhan tahun bisa bertahan. Nanti daerah situ jadi terisolir karena tanahnya mengandung antrak. Nah, kalau ternyata ditunda besok tidak mati, itu bisa dipotong dengan pertimbangan tertentu. Misalnya organ dalamnya diperiksa lebih teliti. Ya. Kemudian ada hewan sakit. Kita beli hewan tadinya sehat, kemudian sakit. Kemudian kita manggil dokter hewan, disuntik antibiotik. Nah, hewan yang disuntik antibiotik tidak boleh disembelih. Karena ada sisa-sisa antibiotik di dalam dagingnya yang akan menyebabkan kuman-kumannya ketika kita makan daging yang berantibiotik, ada antibiotiknya, maka akan menjadi kumannya menjadi kebal atau resistensi antibiotik. Ya. Kemudian, pisaunya harus sangat tajam. Rasulullah jelas memerintahkan, tajamkanlah pisaunya. Kenapa tajamkanlah pisaunya? Karena dengan pisau yang sangat tajam, maka kita bisa mengiris dengan sekali sayatan. Karena sembelihan yang paling bagus, sebagus-bagusnya sembelihan adalah sembelihan sekali sayat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika pisaunya tajam, maka sayatan yang kita buat itu halus. Ketika sayatannya halus, maka faktor-faktor pembekuan darah tidak teraktivasi sehingga darah lancar keluar. Bapak Ibu ingat, kesayat silat sama kesayat pisau dapur, sakitnya lebih sakit pisau dapur, tapi darahnya tidak mau berhenti-berhenti kesayat silat. Jadi kita kalau bisa setajam silat, ya. Cuman silat kan kecil, nggak bisa untuk nyembelih. Jadi pisaunya itu setajam silat, supaya apa? Sayatannya tidak, darahnya tidak bisa berhenti. Kalau darahnya tidak berhenti-berhenti, maka cepat habis, cepat mati, cepat selesai penderitaannya. Ya. Ketika sayatannya halus, maka syaraf yang teriris itu sedikit. Ketika saraf yang teriris sedikit, maka otomatis rasa sakit yang ditimbulkan dari sayatan yang berasal dari pisau yang halus atau pisau yang tajam itu menjadi lebih sedikit sakitnya. Berikutnya adalah bebas dari rasa takut dan tertekan. Hewan tidak melihat temannya sedang disembelih. Artinya apa? Tempat penyembelihan itu harus tertutup. Nutupnya pakai apa? Bisa pakai terpal, bisa pakai kain, bisa pakai gorden, bisa pakai bekas spanduk, silahkan. Nggak ada tiangnya, Pak. Bisa orang yang jadi tiang. Ketika ada hewan lagi disembelih, terpalnya diberdirikan, ya, supaya hewan hidup tidak melihat temannya sedang disembelih. Setelah selesai, baru diturunkan lagi. Ya, jadi, silahkan menggunakan apa yang ada, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Kemudian, tidak mengasapi atau di dekat sembelihan. Darah yang disembelih itu punya darah dari hewan yang dapat mencium aroma stres dari kita atau dari darah hewan yang bilas atau disingkirkan dari lokasi penyembelihan. Kemudian bebas mengekspresikan perilaku alamiahnya. Sapi kambing itu adalah hewan sosial, jangan dibiarkan stres. Jadi ketika akan disembelihkan sendirian tuh, makanya jangan dilama-lamain, cepetin prosesnya, segerakan prosesnya, karena dia sendirian, dia akan stres. Kemudian kalau ada hewan, jangan dikejar-kejar, karena itu makanya saya bilang tadi, anak kalau bisa jangan nonton. Ketika sapi itu nggak tahu dia akan lari kemana, dia akan nyeruduk kemana. Teman, kalau dicariin teman, dia akan tenang, dia akan berinteraksi dengan temannya, maka kemudian kita bisa mudah menangkapnya. Semakin dikejar, dia akan semakin lari jauh. Ya. Jadi jangan dikejar-kejar ketika ada hewan yang lepas. Nah ini,
Ini bagaimana penjualan? Mungkin penjual hewan hanya menjual hewan yang memenuhi syarat syariah dan kesehatan. Penjualan dikoordinir. Jadi sekarang disarankan tidak setiap orang itu datang ke tempat penjualan. Jadi MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa kurban di masa pandemi ini bisa ditaukil. Ditaukil itu artinya diwakilkan. Diwakilkan itu dari mulai belinya, nyembelihnya, baginya. Memang paling afdol adalah nyembelih sendiri. Kalau bisa, kalau nggak bisa, bisa diwakilkan. Ya. Memang afdolnya adalah melihat ketika darah itu netes ke tanah, ke bumi. Tapi sekarang kan lagi dilarang berkumpul, yang pertama. Yang kedua, sekarang kan sudah ada teknologi. Bisa direkam, disiarkan langsung, orangnya cukup nonton dari rumah. Ya. Bisa difoto, nanti bisa dikirimkan. Atau karena ditaukilnya itu benar-benar ditaukil, dikirim ke tempat lain. Misalnya ke Nusa Tenggara, ke Papua yang misalnya muslimnya banyak, tapi yang kurban sedikit, sehingga siarnya akan lebih terasa di sana. Lebih banyak yang membutuhkan. Kemudian di masa pandemi ini diharapkan keikhlasannya. Ikhlas itu pekurbannya juga harus ikhlas, para mustahiknya juga harus ikhlas. Pekurbannya itu kadang-kadang memang dia punya hak untuk mengambil sebagian dari hewan kurbannya. Tapi yang nggak usah lah, misalnya kemarin juga sudah dibicarakan ini di MUI bahwa apakah harus hewan yang misalnya saya kurban sapi, maka saya harus ngambil daging dari sapi saya sendiri. Ternyata enggak, ya. Kita bisa misalnya ada, kalau itu merepotkan sapi ya dipul saja gitu loh. Ada 5 ekor sapi ya digabung saja, kemudian kita pisahkan satu untuk ini yang untuk amanah para pekurban gitu loh. Jadi enggak perlu datang, nanti saya keliru, punya saya dikasih punya orang lain atau apa. Sudahlah ikhlas gitu loh. Bahkan kalau diikhlaskan semuanya, sekarang kan lagi banyak banget yang butuh. Mungkin Bapak Ibu akan dapat pahala double, pahala berkurban, pahala mengikhlaskan amanahnya untuk dibagikan kepada para yang membutuhkan. Ya ini mungkin tidak ada dalilnya ya, karena memang boleh mengambil pun riwayatnya kan dua. Ketika awal-awal yang kurban masih sedikit, maka dibagikan semuanya. Ketika yang kurban berlebihan, maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengambil sebagian, maksimal sepertiganya. Jadi sebetulnya sangat situasional. Kalau sekarang kan lagi banyak yang butuh, jadi sebaiknya ya sudahlah, kalau sudah mampu berkurban kan istilahnya sudah mampu gitu ya. Jadi udahlah ikhlaskan untuk dibagi. Kalau dapat syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa. Para mustahiknya harus ikhlas. Ikhlas nunggu di rumah. Nggak usah berkeliling nyari-nyari ke tempat penyembelihan. Dapat daging setengah kilo, nanti oleh-olehnya dapat COVID, ya. Itu lebih parah daripada, lebih merugikan daripada itu. Ya, berdoa saja. Oh, katanya sekarang nyembelihnya 4 hari. Kalau hari ini belum dapat, mau mungkin besok. Oh, hari besok juga belum dapat, mungkin besoknya lagi. Kalau ternyata sampai hari keempat, namanya belum rezeki, gitu ya. Jadi, nggak usah mencari-cari, gitu. Jadi, keikhlasan itu harus dari pekurbannya juga harus ikhlas, penerimanya juga harus ikhlas. Ya. Ini protokol nanti bisa dibaca sendiri saja. Nah, ini kalau beli hewan, janganlah diangkutnya begini, 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 begini. Ini sangat tidak manusiawi, tidak berperi kehewanan. Kenapa ini boleh, kenapa ini tidak? Mirip-mirip pakai sama-sama pakai kolbak ya, pakai Mitsubishi sama-sama nih. Tapi karena menempatkan hewannya beda. Saya bilang lagi, mata sapi itu ada di samping. Ketika dia disuruh berbaris kayak gini ke samping, artinya apa? Ketika truknya jalan atau coltnya jalan, maka mata kanan melihat sesuatu yang berlari mendekat, mata kiri melihat sesuatu yang berlari menjauh. Pusing, ya, si hewannya pusing. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang jalan kan ada ranting-ranting pohon, segala macam. Matanya kesabet ranting, kesabet duri, segala macam. Tadinya belinya normal, begitu nyampe di masjid, malah justru sudah buta atau matanya terluka gitu. Jadi sebaiknya adalah menghadap ke depan ketika kita mengangkut ternak. Kemudian, nah ini, kalau di RPH, rumah potong atau di pasar, ini punya tanggul tinggi untuk menurunkan hewan. Truknya parkir di sini, ini ada tangganya untuk jalan. Jadi nggak perlu loncat. Tapi ketika di masjid kan rata-rata begini. Nggak ada tanggul, nggak ada ini. Jadi apa? Truknya suruh parkir di tempat yang ada tanggulnya tinggi. Misalnya ada gundukan tanah atau apa. Di situ parkirnya. Kita korban nuntun sedikit agak jauh nggak apa-apa, tapi sapinya nggak loncat. Atau kita tadi bikin karung-karung pasir atau karung-karung tanah untuk
pijakan buat si sapinya sehingga sapi ini tidak perlu loncat. Ini kalau sudah diangkut maka perlu ditampung. Ditampung itu perlu tempat khusus, ada peneduhnya, jangan sampai kepanasan, kehujanan, ada pagernya, diberi tempat makan atau minum. Maka itu kalau lebih dari 12 jam ditampungnya, kalau kurang dari 12 jam sebetulnya cukup diberikan minum saja. Pisahkan antara kambing, domba, dan sapi. Karena ada bakteri yang di domba normal, namanya bakterinya Pasteurella multosida, itu nggak apa-apa di domba. Tapi begitu bakteri itu pindah ke sapi, apalagi sapi Bali, dia akan menyebabkan SE, septicemia epizootica, sakit sapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pisahkan antara yang galak dengan yang jinak. Karena yang galak akan mengintimidasi yang jinak. Jadi selama ditampung dia stres karena diintimidasi, digalakin sama yang galak tadi, ya. Dan tidak mengganggu ketertiban umum. Nah ini, kalau mau diikat, silahkan diikat, tapi jangan terlalu pendek. Ini terlalu pendek, nggak bisa duduk, nggak bisa bangun. Ya, kalau sudah bangun nggak bisa duduk, kalau sudah duduk nggak bisa bangun. Apalagi ini sampai nangis nih, bahwa dia makhluk sentien, dia hewan itu bisa merasakan penderitaan. Kebayang ini di tengah panas terik, dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, hidungnya diikat kayak begini, nangis coba keluar air matanya. Ya, jadi janganlah kita menyiksa. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada hewan. Lakukan ini yaitu beri makan, kalau ditampung lebih dari 12 jam, makanannya yang sesuai, sapi, domba itu rumput, kambing itu daun-daunan. Ya. Kalau diikat talinya yang cukup, penuhi segala kebutuhan fisiknya, berikan ketenangan, hindari gangguan manusia dan juga binatang buas, dan diperiksa kesehatannya. Nah, hewan kurban adalah hewan istimewa. Tidak semua hewan itu bisa dijadikan hewan kurban. Ada 4 syarat utama yaitu sehat, tidak cacat, cukup umur, dan tidak kurus. Ya, belilah yang gemuk, yang mahal, yang bagus. Ya, karena memang hewan itu akan di... Memang keikhlasan kita ya untuk mencari yang terbaik ketika akan dikurbankan. Bagaimana melihat hewan itu sehat? Hewan sehat adalah dia masih bergerak, aktif, masih saling menaiki, nafsu makannya baik, rambutnya mengkilat, tidak berdiri. Nah ini sapi punya cermin hidung, cermin hidungnya basah, tidak kotor, tidak kering. Kalau kering berarti demam. Tidak kusam, matanya bersinar, lubang-lubangnya bersih, tidak ada bekas kotoran keluar dari situ. Ini kambing budukan, ini kambing sapi ambruk. Ya. Kalau beli hewan, jangan hewan lagi duduk dibeli. Hewannya suruh berdiri, karena kita tidak tahu dia pincang apa tidak, dia testisnya lengkap atau tidak, ya. Coba berikan makan, kalau masih mau makan berarti insya Allah dia masih sehat. Ya. Nah ini, kalau punya punya termometer silahkan diukur, tapi jangan pakai itu thermal gun. Kalau thermal gun itu tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Karena tubuhnya hewan itu ditutupi rambut. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut, jadi si gunnya itu tidak bisa mengukur secara jelas berapa suhunya. Dan suhunya, kalau mengukur itu pakai termometer digital atau termometer raksa, dimasukin ke dalam anusnya. Ya, itu adalah suhunya si hewan. Di situ bisa diperiksanya. Dan suhu hewan itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia. Jadi kalau ketemu hewan 40 derajat, itu bukan demam. Belum demam. Ya, nggak masalah. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang, hewan ternak belum terbukti bisa menulari atau bisa tertular COVID. Ya, jadi aman. Dia hanya perlu jaga jarak supaya tidak berantem. Kalau manusianya berjaga jarak supaya tidak kena COVID, kalau hewannya jaga jarak supaya tidak berantem, supaya tidak patah tanduknya. Tidak cacat. Nah, cacat di sini ini beda-beda ulama, beda pendapat. Ya. Kalau cacatnya seketika, ketika akan disembelih saja, ada ulama yang membolehkan. Cacat yang dimaksud sebetulnya cacat yang mengurangi jumlah dagingnya. Contohnya, dia memang pincang sejak lama, dia buta sejak lama, sehingga dia tidak bisa mencari makan, akhirnya kurus, jadi hewannya tidak banyak dagingnya. Tapi dari tadi, ada ulama yang strik, pokoknya nggak boleh cacat sama sekali, ya silahkan. Tapi kalau yang misalnya nggak mungkin ditukar, tadi asalkan tandukan nggak mengurangi daging, masih bolehlah, begitu ya dipotong, hanya mengurangi nilainya. Dan telinga nih hati-hati. Sekarang banyak sekali peternakan yang menandai telinganya pakai tindik. Jadi kalau hanya bolong karena ditindik atau kalau dari peternakan di luar Jawa itu biasanya digunting sedikit. Itu adalah tanda, penanda, itu tidak dilarang ya. Jadi
jangan sampai 2 tahun yang lalu di Cibubur itu ada satu jamaah masjid yang mogok nggak mau nerima sapinya, ya. Sapinya dari Nusa Tenggara Timur ternyata ada segitiganya semuanya, kupingnya ada dirobek sedikit setengah senti segitiga, katanya cacat, nggak bisa untuk kurban. Nggak begitu. Jadi kalau penanda, sekedar penanda saja di telinga itu masih boleh. Yang nggak boleh itu ke telinganya putus, telinganya hilang separoh, itu yang nggak boleh, ya. Kemudian ekornya terpotong, pincang, buta, buah zakarnya hanya satu. Tapi ini juga perdebatan, ya. Bahkan dikebiri saja boleh, karena Rasulullah pernah berkurban dengan 2 ekor domba yang dikebiri. Tapi hanya sekali. Jadi artinya boleh, tapi bukanlah hal yang disukai. Nah, ini ada kata-kata ambing susunya putus. Pertanyaannya, lah yang punya ambing susu kan betina. Betina boleh nggak untuk kurban? Jawabannya adalah boleh. Tapi ada aturan negara yang melarang pemotongan betina produktif. Sehingga kalau lagi ada betina produktif, sebaiknya tidak dipakai. Betina yang bisa dipakai adalah betina yang 5 kali boleh dipakai untuk kurban. Nah, jangan beli yang sangat tenanganin. Jadi kalau dia kehilangan gigi di sini, yang dimaksud adalah giginya habis karena saking tuanya udah nggak punya gigi. Nah, contoh patah tanduk, intestisnya hanya satu. Kalaupun terpaksa hanya yang adanya, hanya yang testisnya hanya satu, harusnya murah karena pedagang itu belinya pasti murah, kepetnya hanya satu. Kemudian ini ekornya putus, ini pak kakinya yang putus, ini ada cacar mulut, dan ini adalah buta. Jadi hindari yang seperti ini, atau jaga hewannya supaya tidak sampai mengalami hal-hal seperti ini. Kalau ingin sempurna. Nah, ngomong masalah umur, berbicara masalah umur itu sebetulnya prioritas yang paling utama adalah musinah. Musinah kita tidak bisa menentukan umur berapanya karena musinah adalah telah berganti gigi. Kode peternakan sekarang itu banyak hewan yang sudah tua tapi belum musinah tuh banyak. Ya, banyak yang sudah 3 tahun tapi belum berganti gigi tuh banyak. Jadi minimal adalah kita nggak peduli. Kalau yang berganti gigi susah didapat, maka baru kita ngomong masalah umur. Saniah adalah kambing domba yang telah lebih dari 12 bulan dan sapi yang telah berusia lebih dari 24 bulan. Hanya saja kita nggak punya recording, jadi kita kadang-kadang main kira-kira saja. Kalau sudah cukup besar, sudah akil balik, sudah bisa kawin. Musina sulit, sania sulit, terakhir boleh jaza'ah. Jaza'ah hukumnya darurat. Ketika sudah tidak mungkin, tidak ada lagi. Karena riwayatnya pun jaza'ah ini darurat itu terlalu pagi sebelum sholat id. Jadi kalau nyembeli itu nanti setelah sholat id, ya, jangan sebelum sholat id. Jadi setelah sholat id baru menyembeli. Sahabat menyembeli terlalu pagi atau belum? Rasulullah tidak menjawab iya atau tidaknya, tetapi balik bertanya, adakah hewan yang lain? Kemudian dibawalah seekor domba, ekor gemuk yang berumur 7 bulan dan diperintahkan untuk disembelih. Artinya apa? Yang tadi pagi belum masuk kurban dan karena adanya cuma jaza'ah, maka jaza'ah boleh dipakai. Kemudian, nah, bagaimana cara menilai hewan sudah poel, sudah musinah adalah dengan melihat giginya. Ya, giginya sudah sih, kalau ini belum musinah karena masih mirip-mirip antara gigi tengah, gigi samping itu, meskipun gigi tengah paling, oh ini tuh mencolok banget gedenya. Ya, ini jadi gede banget. Kambing hati-hati. Beli kambing itu banyak sekarang pedagang curang, yaitu karena kambing gampang dibuka mulutnya, dicabut pakai tang sehingga seolah-olah dia sudah musinah padahal belum. Ya, ini adalah yang dosa sih, berarti pedagangnya bukan kita, ya. Tapi ya, kalau bisa kita mencari yang sudah memang betul-betul sudah musinah. Musinah berarti dia sudah berganti gigi, sudah ada muncul gigi yang baru. Gemuk. Kenapa harus gemuk? Karena kita ingin bagi dagingnya. Oh, satu lagi saya lupa. Kenapa harus musinah atau saniah yang umurnya sudah agak
agak tua. Lah bukannya kalau hewan tua itu dagingnya lebih banyak daripada tulangnya. Karena pada saat pertumbuhan, masa pertumbuhan itu tulangnya yang gede-gede. Yang berikutnya adalah ketika kita menyembelih hewan yang sudah musinah, kemungkinan dia sudah pernah kawin, sudah punya anak, sehingga kemudian dia ada keturunannya untuk disembelih di tahun berikutnya. Dan yang terakhir adalah hewan yang sudah tua, susut bobot badannya itu sedikit. Kalau hewan yang masih muda, diangkut dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dibawa ke Jakarta, atau ke Jawa Barat, atau kemana saja, itu susut bobotnya tinggi sekali, ya, karena gampang stres. Jadi, Bapak Ibu, kalau punya uang 20 juta, mau beli sapi, daripada beli sapi bobot yang sama antara sapi Bali atau sapi limosin, itu Bapak lebih baik Bapak beli sapi Bali. Karena sapi Bali dengan bobot 300 kilo, itu dagingnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan sapi limosin muda yang bobotnya 300 kilo, sama-sama 300 kilo. Karena sapi limosin adalah sapi kerangka besar. Kalau sapi kerangka besar itu, dia akan di awal-awal pertumbuhan, dia akan numpuk tulangnya dulu digedein. Ya, dagingnya tipis. Nanti kalau sudah tua, sudah bobotnya 600-700 kilo, baru dia dagingnya akan jadi banyak. Nah, kenapa kurus juga dilarang? Ya, jangan yang kurus. Ya, bahkan disebutkan yang kurus lagi tiada bersum-sum tulang. Saya agak ketawa kalau tidak ada bersum-sum tulang. Lah, kalau masih hidup ya pasti ada sum-sumnya lah, gitu ya. Yang dimaksud adalah kurus lagi tiada berlemak. Kalau kurus pasti nggak ada lemaknya, nggak ada dagingnya. Kalau hewan kurus, kemungkinan di dalam tubuhnya ada penyakit, entah itu cacing, entah itu tuberkulosis, mungkin. Jadi jangan beli yang kurus, supaya kita tidak banyak resiko berpenyakitnya sedikit. Diutamakan jantan tadi sudah. Nah, hewan itu harus diistirahatkan terlebih dahulu. Tidak boleh habis diangkut, turun, langsung disembelih. Karena nanti cadangan glikogennya sangat sedikit. Jadi perlu dibiarkan dulu istirahat. Kalau lebih dari 12 jam dikasih makan dan minum. Kalau kurang dari 12 jam cukup diberikan minum saja. Ya. Nah, diistirahatkan supaya glikogennya naik. Nanti disembelih, glikogen ini akan diubah jadi asam laktat. Asam laktat ini turunnya pelan-pelan atau munculnya pelan-pelan. Nanti pelan-pelan pH-nya turun, maka dagingnya akan enak, empuk. Ya, karena sel-selnya begitu enzimnya bekerja, maka dia akan terurai, jadi lebih empuk. Nah, kalau hewannya disiksa terlalu lama, ya, dari mulai diangkut, kemudian ditampung, dipanasin, ya, kepanasan, kehujanan, maka dagingnya akan begini. Kering, hitam, dan alot. Banyak darah tertinggal, dan dia mudah busuk, serta rasanya tidak enak. Ya. Sebaliknya, kalau hewannya baik-baik saja, tapi pas mau disembelih, diseret-seret dulu, dibanting-banting dulu, dibalik-balik dulu, jadi sangat stres. Asam laktat yang harusnya datangnya pelan-pelan, asam laktatnya terlalu cepat datang. Sehingga dia kemudian daya mengikat airnya jadi turun, akhirnya jusnya daging, ya, air yang ada di dalam daging keluar merembes. Ya. Sari patinya daging ikut keluar, nilai nutrisinya turun karena basah jadi mudah busuk, karena sel-selnya keluar airnya, maka susut masaknya sangat tinggi. Daging sekilo dimasak harusnya susutnya paling 3 on, jadi 7 sampai 8 on. Ketika daging yang lembek, pucat, dan berair, maka bisa susutnya sampai 4 sampai dengan 5 on. Ya. Jadi walaupun murah juga sama saja gitu ya. Ini lokasi penyembelihan adalah lokasi yang terbatas, hanya orang-orang yang berkepentingan saja. Jadi saya bilang tadi, lokasi penyembelihan itu cukup 4-5 orang. Ya. Pekurban tahun ini nggak usah lihat dulu, kalaupun mau lihat rekamannya saja, atau fotonya saja, atau siaran langsungnya saja. Anak-anak nggak nonton. Jadi ibu-ibu tolong, anak-anaknya sekarang COVID varian D menyerang anak-anaknya juga lumayan ganas. Ya, jadi anak-anak nggak usah nonton. Ya. Walaupun saya pernah dikomplain, Pak, anak-anak tuh harus ngelihat supaya mereka berani berjihad, supaya mereka berani melihat darah. Aduh, Pak, sekarang perang yang berdarah-darah cuma di Palestina deh kayaknya. Perang sekarang adalah perang ekonomi, perang ideologi. Jadi perkuatlah ideologi anak-anak kita saja. Nggak usah, anak-anak kita sekarang nggak perlu perang berdarah-darah, enggak ya. Jadi beda jihad zaman dulu sama jihad zaman sekarang tuh beda.
Kemudian diusahakan tenang, jadi tadi hindari toa, hindari keributan, bukan tontonan, terpisah dari hewan hidup, tidak melihat hewan yang sedang disembelih karena dia mencium dan mendengar jerit, mencium aroma stres dan mendengar jeritan hewan yang sedang disembelih. Kemudian, nah ini tertutup ya. Tertutupnya apakah harus bagus seperti ini? Enggak, bisa pakai terpal, bisa pakai kain, bisa pakai bekas spanduk. Yang penting adalah dia lokasinya terbatas dan tertutup. Nah ini contohnya tertutup ya, walaupun ini masih banyak kerumunan, karena ini foto diambil dua tahun lalu, dan hanya orang yang berkepentingan saja. Ini saja masih banyak orang nih. Orang ini nganggur, ngapain ada di situ? Gitu loh. Cuma untuk jadi komentator bola, atau mengomentari, atau mengomandoi, nggak perlu ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak orang. Nah ini adalah lokasi lubang penyembelihan. Lubang ini bisa ditutup, bisa dipasangi alat kayak begini. Jadi ini buat ganjel leher, ini nanti tersambung dengan septic tank, dan ini ada keran airnya. Jadi begitu sudah diselesai disembelih, maka darah yang di sini disemprot pakai air, jadi tidak ada darah sisa di sini lagi. Sapi berikutnya tidak ketemu darah di sini. Tali itu perlu dibeli dari sekarang, kalau bisa jangan tali plastik yang seperti ini, tapi tali yang begini, lebih mudah dipakai. Ukurannya sekitar 1,5 sampai dengan 2 cm, jangan terlalu gede diameternya. Kalau terlalu gede malah sulit untuk dililit-lilitkan. Kita butuh 3 tali untuk setiap ekornya, setiap merobohkan satu sapi kita butuh 3 tali. Sepanjang 10 meter dan 3 meteran untuk ngikat kakinya. Ya, jadi beli dari sekarang. Nah, kalau tali yang dari rami kayak gini, dari tali serat, ini biasanya kaku, yang tadi saya bilang. Perlu direndam dulu pakai air, kemudian dipukul-pukulkan ke pohon supaya jadi lemes atau jadi lunak. Kalau kaku, sulit juga dipakai. Ya. Ini merebahkan hewan ini dilakukan oleh orang yang kompeten, ya. Kurangi orang yang terlibat. Pastikan semua orang yang terlibat adalah sehat. Tidak habis berpergian dari jauh. Kalaupun dia sehat, tapi sekeluarganya dan sedang positif, sebaiknya tidak ikut. Ya. Kemudian megangin kepala sama yang nyembelih jauh-jauhan. Kan nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin jaga jarak di tempat perobohan dan penyembelian hewan. Yang bisa dilakukan adalah tingkatkan alat pelindung dirinya. Kalau perlu maskernya double, kalau perlu pakai kacamata Google atau kacamata renang yang tertutup, jangan pakai face shield. Kalau pakai face shield malah nanti lepas kemana-mana. Ya. Jadi gunakan yang ini, pakai lengan panjang, pakai sepatu boot, jadi kita terlindungi. Jadi kalau yang tidak memungkinkan jaga jarak di tempat seperti di tempat penyembelihan, maka optimalkan APD-nya. Kemudian ini, sapi hewan sosial, jadi jangan dibiarkan terlalu lama sendirian. Jenis sapi memengaruhi perilaku, kita harus kenalan dulu sama sapinya sebelum kita nyembeli besok. Hari ini kita datengin dulu, sore ini kita lihat. Oh, sapi ini jinak. Oh, kita pakai rope saja besok. Oh, sapi ini galak banget. Oh, sapi ini kita besok pakai jerat kaki saja gitu. Jadi kita memang sudah tahu karakteristiknya sapi, ya. Kemudian nah ini tadi saya sudah bilang ya, penciumannya tajam, penglihatannya tidak fokus tapi lapang pandangnya luas sekali. Pendengarannya dia sensitif dengan frekuensi tinggi sehingga dia terganggu dengan asahan pisau, suara mikrofon dan juga suara yang melengking. Kemudian, nah ini, jangan sekali-kali, apalagi anak-anak, mendekati sapi dari belakang sini. Sapi dikagetkan dari belakang sini, sapi kaget dari belakang, reaksinya dua. Dia menendang atau dia lari terbirit-birit, kabur akhirnya. Sapi hanya melihat ke depan itu sangat sempit, dia melihatnya ke samping. Apa yang dilihat di mata kanan dan apa yang dilihat di mata kiri itu beda, ya. Dan dia sensitif terhadap bayang-bayang. Jadi jangan, kenapa ada orang di sini bisa ketendang sama sapi? Karena sapinya melihat ada bayangan di sini bergerak-gerak, ah ini musuh nih, gue tendang aja gitu ya. Jadi jangan sekali-kali mendekati sapi dari belakang. Kalaupun Bapak mau mengikat kaki belakang, lakukanlah dari arah depan. Kita bisa melihat arah kakinya melayangnya kemana. Ya. Sapi umumnya nendangnya adalah muter. Dia akan menendang diputar ke samping ke belakang. Jadi jangan sekali-kali jongkok di sini.
ya. Jadi kita mau jongkok, mau masang tali kaki belakang itu harus dari depan, dari sini. Nah, perhatikan bahasa tubuhnya sapi. Sapi mau nyerang ini. Ini sapi waspada. Ini sapi normal-normal saja. Ini sapi mau nanduk. Ini sapi pasrah. Ya, sapi pasrah ini beda nih. Kepalanya nunduknya beda. Kalau ini sapi mau nanduk, telinga ke depan, telinga tegak ke depan, telinga tegak ke belakang. Telinga tegak ke depan, dia lagi nyari tahu ada apa. Telinga tegak ke belakang, sapi sudah mau ngamuk nih. Telinganya ke belakang, tegak ke belakang. Kemudian, perhatikan ekornya. Ekor yang masuk ke celah kaki, ekor yang dimasukkan ke celah kaki belakang, itu menunjukkan sapinya sudah dalam kondisi sangat stres. Sapi ekornya diangkat tinggi, sapi mau loncat. Sapi diangkat tinggi, ujungnya melengkung ekornya, sapi mau nendang. Sapi diangkat tapi tidak terlalu tinggi, sapi lagi birahi atau sapi mau buang air. Ya, sapi mau pup atau sapi mau pipis. Ya, hati-hati kalau mencret nanti nyiprat kemana-mana. Ya, nanti Bapak Ibu kecipratan pupnya. Nah, ini bukti bahwa sapi itu tidak suka dengan warna-warna gelombang panjang. Ada orang pakai bau. Ya, jadi jangan hindari warna merah, hindari warna kuning dan oranye. Petugas tidak boleh takut. Nah, Bapak Ibu yang mau nanganin sapi hidup, kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Karena kalau takut otomatis Bapak Ibu stres. Kalau stres kortisolnya keluar, kortisolnya keluar kecium sama sapi. Sapi itu tahu, ah orang ini mah takut sama saya. Dia makin galak atau dia makin beringas, ya. Kemudian tadi karakteristik sapi beda-beda. Sapi PO, sapi simental, limosin, sapi perah itu relatif lebih kalem dibandingkan dengan sapi Madura, sapi Bali, sapi pesisiran. Hati-hati nanganin sapi-sapi itu. Sapi kereman jauh lebih enak ditangani daripada sapi umbaran, sapi yang diumbar, ya. Makanya itu sehari sebelumnya para penangan sapi, penangan hewan itu datang melihat sapinya seperti apa. Kemudian talinya tadi sudah, sapi yang tidak bisa dirobohkan maka rebahkan dengan cara apapun dengan mempertimbangkan keselamatan manusia dan lakukanlah dengan cepat. Ini tadi menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu sunnah. Di kambing, di sapi tidak ada dalilnya, di ayam tidak ada dalilnya, di unta juga tidak ada dalilnya. Di unta bahkan dalilnya adalah ikat kaki depannya, salah satu kaki depannya, dan disembelihnya dalam posisi duduk, berdiri, disembelih saja, dan di bawah. Kalau kambing di atas, kalau unta nyembelihnya di dekat dada. Ya. Jadi kalau kita bisa menghadap kiblat, bagus, tapi jangan memaksakan. Tapi kalau berbaring di sisi kiri, itu perlu diusahakan. Saya izin tidak pakai background karena jadi nggak kelihatan sapinya. Saya punya boneka sapi. Kalau pakai background jadi nggak kelihatan. Oke, ini sapi. Sapi itu rebah di sisi kiri, itu penting. Karena kalau rebah di sisi kiri, tangan kiri memegang kepala atau gelambir, tangan kanan mengiris. Kayak begini. Ya, atau mau gaya dorong boleh, mau gaya tarik boleh. Tapi kalau rebah di sisi kanan, maka tangannya jadi begini. Bahaya. Ya. Atau perlu orang lain buat megangin kepala. Kalau kita meganginnya jadi begini, kepalanya harus ada orang lain yang megangin. Nah, kalau sapinya rebah di sisi kiri, lambungnya sapi itu ada di kiri, ada di sini. Jadi lambungnya ada di bawah, maka kemungkinan muntahnya sedikit. Kalau lambungnya berbalik di sisi kanan, kayak begini, lambungnya ada di atas. Ketika lambungnya di atas, maka kemungkinan muntah itu banyak. Ya, padahal muntah tadi merugikan. Itu. Jadi, kemudian, nyembeli itu harus pasang kuda-kuda. Kaki kiri, kaki kanan. Kaki kanan ini neken sini, bahunya si sapi. Rasulullah itu selalu injek atau tekan pangkal leher atau bahunya si sapi sini. Di sini ditekan. Karena di sini ada otot besar yang langsung disarafi dari kepala. Itu satu-satunya otot yang langsung disarafi dari kepala.
Kalau otot yang lain, yang di badan, ini disarafi dari sumsum tulang belakang di sini. Tapi kalau otot yang di sini, Rasulullah itu mencontohkan tekan sininya, supaya tenang. Karena di sini ada otot yang langsung disarafi dari kepala. Saya share screen lagi. Tadi. Ya. Nah, cara merobohkan sapi, silahkan. Kalau memang sapinya bisa dirobohkan, direbahkan dengan tali temali, silahkan. Ini adalah metode rope, rope squeeze. Disimpul di depan kaki depan, disimpul di belakang kaki depan, dan disimpul di depan kaki belakang. Satu, dua. Di sini ada satu lagi, sebesar satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, ini contohnya, animasinya. Kalau sudah roboh, jangan sampai kendor. Kalau kendor, nanti dia bangun lagi. Saya bilang cukup 3-4 orang. Ini saya cuma 3 orang nih. Meskipun sempat bangun karena yang di depan nggak siap. Ini orang lagi pelatihan, jadi ada orang yang jadi komentator. Ini saya lagi ngerobohin. Ini sapi Bali, jadi matanya ditutup itu akan membuat dia tenang. Tapi ditutupnya jangan kelamaan. Ditutup itu ketika akan dirobohkan saja. Jadi jangan terlalu lama. Nah, ini cukup 3 orang sih ngerobohin nih. Nah, depan itu ngatur. Yang depan itu perlu ngatur dia robohnya ke sisi sebelah mana. Ini nggak perlu banyak orang, saya sendirian. Saya bukan orang yang tenaganya kuat banget, bukan juga gitu loh. Tapi bisa narik sendirian. Nah, ini ketika saya mau, misalnya saya akan menyembelih, maka orang lain harus memegang erat. Jadi kakinya nggak perlu diikat berlebihan, nggak perlu. Kalau sepanjang sanggup menarik ini kuat-kuat. Ini adalah metode Barley, ini lebih mudah karena cukup dilempar-lempar, talinya ditaruh di punggung sini, kemudian yang tali sebelah kanan dipindah ke kiri, tali yang kiri pindah ke kanan, kemudian di punggung disilang lagi, baru kemudian masuk ke celah kaki. Videonya ada, tapi ini videonya kurang bagus karena ini tidak diikat, lehernya tidak diikat, cuma dipegangi saja, jadi sempat mundur. Ini juga saya, ya, sendirian juga. Nggak perlu banyak-banyak orang untuk merobohkan sapi segede gini. Nah, ini disilang di punggung, kemudian naik. Saya ingin melihat, saya datang dari depan nih. Ketika saya ingin memasukkan tali ke celah kaki belakang, saya dari depan, bukan dari arah belakang. Karena kalau dari belakang, saya bisa ketendang. Nah, ini saya narik sendirian. Ini orangnya mundur, jadi sapinya sempat mundur. Kalau ini diikat, sapinya nggak mundur, maka dia langsung roboh. Saya sendirian, tidak dibantu sama siapapun. Nah, kalau sudah kayak gini, ditahan kuat, maka sebetulnya tidak perlu ikatan berlebihan lagi. Nah, yang ini janganlah pakai kuning, janganlah ekornya ditarik, ekor cukup ditaruh di lantai, diinjek saja, janganlah dilukai kakinya, kasihan. Nah, ini kalau kambing, saya merobohkan kambing itu, saya nyembeli kambing, terbiasa nyembeli sendiri. Bisa. Jadi kambing pun nggak jatuh, tapi ditahan. Jadi kaki kirinya yang saya ambil, tekan bahunya pakai lutut, tutup matanya, maka dia akan tenang. Dalam kondisi begini, kalau saya punya pisau tajam, saya bisa nyembeli sendiri. Ada sukarelawan dulu, Pak. Suruh. Apa dicoba? Diam dia. Dia akan tenang. Nah, kalau sapi galak, sapi Bali kecil tapi galak, saya biasanya ikat kaki kiri depan, kemudian talinya dibawa ke belakang, kemudian ujungnya dikaitkan ke tali yang di bawah perut ini, sehingga otomatis kedua kaki terjerat, kaki belakangnya terjerat. Nih, kaki kiri sudah diikat, talinya saya bawa ke belakang, kemudian dijerat, nah ini dicangkutkan ke tali yang ada di bawah perut, sehingga terjerat dua-duanya kaki belakangnya. Kita tarik, saya juga sendirian. Karena diikat, bahkan saya nggak perlu bantuan orang lain, sapinya roboh. Pakai alat pelindung diri, pakai helm kalau perlu, pakai sepatu boot, pakai sarung tangan anti gores, pakai kacamata Google atau kacamata renang, kalau punya sarung tangan baja juga silahkan, ya. Karena apa prinsipnya adalah mengurangi kenyamanan tapi meningkatkan keamanan. Pisau sembelihan itu ukurannya berapa, saya tidak bisa jawab, karena yang disembeli itu beda-beda, lehernya, ketebalan lehernya beda-beda.
Apakah minimal 30? Enggak. Apakah minimal 20? Enggak. Disesuaikan dengan tebal hewan yang akan disembelih. Tapi kalau yang belum profesional, itu minimal 1,5 kali lebar leher. Kalau yang sudah profesional, pisau pendek pun bisa. Nah, tapi pisaunya tuh jenisnya beda. Pisau sembilan tuh kayak begini bentuknya. Jadi melengkung keluar. Kenapa celurit tidak boleh dipakai? Karena ketika celurit dipakai, ketika kita mengiris kayak begini, ini sudah mengiris. Pisaunya didorong lagi, pergi. Ditarik lagi, ngiris belum tentu pas. Berarti itu sama saja menyembelih berkali-kali. Padahal kita dilarang menyembelih, diangkat pisaunya, disembelihkan lagi, itu dilarang. Ya, kalau darurat boleh, tapi kalau kebiasaan tidak boleh. Jadi 1,5 lebar lehernya, dan pisau seperti ini cocok untuk gaya tarik. Pisau kayak gini adalah cocok untuk gaya tarik. Kalau gaya tarik, maka pangkal pisau yang nempel di leher. Pisaunya dimiringkan begini. Miring ke sini, diselipkan di bawah leher, kita tarik. Jadi pisaunya yang bentuk seperti ini. Tapi kalau pisaunya bentuknya seperti ini cocoknya gaya dorong. Gaya dorong, maka pangkal ujung pisau yang nempel di leher. Ya, dan harus ada ruangan kosong di bawah leher. Lehernya diganjel atau ada lubang di bawahnya. Kalau enggak, ini mentok ujungnya, ujung pisau mentok lantai. Pisau ini, pisau yang bentuknya seperti ini, kalau pisau yang bentuknya seperti ini netral. Mau gaya dorong bisa, gaya tarik bisa. Jadi beda dengan golok tebas. Golok untuk motong pohon itu beda dengan pisau sembelihan. Pisau sembelihan itu relatif tipis supaya tidak seret ketika nyembelih, ya. Jadi tipis, tidak tebal tidak. Itu. Nah ini. Pisau sebetulnya ya pisau apa saja asalkan tajam bisa dipakai, tapi enak dan tidak enaknya itu yang beda-beda, ya. Yang penting tidak boleh terbuat dari kuku, tulang, tanduk, dan gigi. Kuku adalah alatnya Habasyah, tanduk adalah turunannya kuku, sama saja dengan kuku. Kemudian tulang adalah alatnya jin, dan gigi adalah turunannya tulang. Jadi gigi juga tidak boleh, nyembeli digigit, itu nggak boleh. Ya. Kemudian pisau, ini pisau untuk nguliti bentuknya seperti ini. Ini pisau sembeli untuk sapi bisa, untuk domba bisa, untuk gaya dorong bisa, gaya tarik bisa. Ini pisau untuk domba bisa, sapi bisa, tapi sapinya kecil, gayanya gaya tarik dari bawah ke atas. Ini pisau untuk misahin kepala, untuk boning, misahin tulang, misahin kaki. Pisaunya kecil, ujungnya masuk ke celah-celah antar sendi, kemudian tendonnya dipotong, lepas. Misahin kepala, misahin kaki, nggak perlu pakai golok, nggak perlu pakai kapak. Asal kita punya pisau skinning yang pisau boning yang seperti ini. Pisau ini cocoknya untuk nyembeli ayam. Pisau ini untuk boning, pisau ini untuk sembeli gaya tarik, pisau ini sembeli gaya dorong. Pisau ini terlalu sempit, tidak terlalu cocok untuk nyembeli. Pisau ini terlalu gede. Saya punya pisau ini cuma buat pajangan doang, belum jarang-jarang dipakai. Karena memang tidak terlalu enak dipakai. Ini pisau lokal. Lokal itu bukan berarti tidak bagus, tapi kelemahannya biasanya masih berkarat. Saya suka pisau lokal karena saya tadinya nggak bisa ngasah. Saya bisa ngasah kalau pisau lokal. Awalnya saya bisa ngasah, saya pakai pisau lokal karena gampang, lebih mudah untuk diasah. Tapi ya gitu, dia berkarat. Pisau harus sangat tajam. Gimana caranya ngukur pisau ketajam? Apakah pakai kuku begini? Apakah pakai kuku? Atau pakai ngiris rambut begini? Ya monggo-monggo saja, tapi kan bahaya. Ada standarnya. Standarnya adalah bisa mengiris kertas lurus tanpa adanya robekan. Dan sayatannya itu mengenai ke seluruh bagian mata pisau. Tidak hanya di bagian tertentu saja. Ya. Jadi harus kena ke seluruh mata pisau. Ini doanya yang tadi saya sudah bilang. Kalau mau doa panjang silahkan lakukan sebelum hewannya dirobohkan. Kalau mau untuk menjadi halal sebetulnya cukup bismillahi Allahu Akbar. Kecepatan ayunan, tekanan pisau itu sangat tergantung dari keterampilan dan pisau yang digunakan.
harus cepat sekali ayun, yang paling bagus memotong hulkum, mari, dan wajadain. Wajadain yang dimaksud adalah arteri. Tidak boleh di terlalu ke atas, tidak boleh terlalu ke bawah. Patokannya adalah tulang leher 1-3, atau saya punya rumus 5-3-1. 5 jari dari rahang, jadi ini rahang bawah saya nih, 5 jari itu untuk sapi, 3 jari dari rahang itu untuk kambing, dan 1 jempol untuk ayam, karena jakunnya ayam itu bisa naik turun, jadi perlu ditekan pakai jempol supaya nempel ke kepala. Itu kalau kita motong di situ, maka akan hulkum mar'i itu akan terpotong secara bersamaan. Kalau kita motong di atas jakun, hulkum sama mari tidak terpotong. Kalau kita motong di pas jakun, hulkum mar'i tidak terpotong dan toh sulit untuk digerakkan karena jakun adalah tulang rawan. Ya. Kalau kita motong terlalu ke belakang, maka akan menyebabkan pembuluh darahnya mampet. Ini sudah tadi. Nah, ini. Ya, jadi antara tulang leher 1 sampai tulang leher 3 di belakang jakun. Ini gaya tarik, ini gaya dari depan. Ini, kalau kita motong di pas 5-3-1 tadi, maka ini hulkum di paling depan, mari di sini, wajadain ini 2 di sini. Jadi kalau sudah muncrat wajadainya 2, kelihatan memancar aliran darahnya, insya Allah hulkum dan mari sudah kepotong. Ini yang roboh di sisi kanan, mau tidak mau ada orang yang bantuin megang kepala dan gelambirnya. Tusuk dada dilarang, jadi jangan sampai kita menusuk dada. Karena kita nyembeli itu yang harus lebih mematikan dari sembelihan. Karena tusuk dada artinya menghabiskan semua aliran darah ke kepala. Kalau kita nyembeli, itu sebetulnya kita memotong arteri karotis komunis. Arteri karotis komunis ini memberi darah ke otak besar. Otak besar itu pusat kesadaran dan pusat rasa sakit. Jadi yang dihilangkan adalah sebetulnya fungsi kesadaran dan fungsi rasa sakit. Tapi pusat kehidupan di pons dan medula oblongata di sini, ini dikasih darah oleh arteri vertebralis. Jadi kalau arteri vertebralis dipotong di sini, artinya otak langsung mati. Semua otak langsung mati. Padahal kita butuh sakaratul maut, karena pada saat sakaratul maut, sini dipotong, sini sensornya ada, sensor akan ngasih tahu ke batang otak akan bilang ke jantung dan paru-paru lewat sum-sum tulang belakang, sehingga di dalam Islam dimakruhkan memenggal kepala. Memenggal berarti memutus sum-sum tulang belakang. Sum-sum tulang belakang masih dipakai buat memberi perintah ke jantung dan paru-paru. Jantung diperintahkan untuk berdenyut lebih kencang. Aku kekurangan darah, aku kekurangan oksigen, tolong dong pompa lebih kencang. Jantung nurut pompa lebih kencang, akhirnya darah keluar lewat sini, karena di sini sudah dipotong. Kemudian paru-paru diperintah juga sama otak, hei paru-paru tolong nyari nafas sebanyak-banyaknya, aku kekurangan oksigen. Paru-paru nurut, ngambil nafas panjang. Kalau ngambil nafas panjang, maka di sini tekanannya negatif. Ketika tekanannya negatif, maka darah dari ujung-ujung kaki, ujung-ujung ekor akan kembali masuk, ditarik ke jantung. Sama jantung dipompakan keluar. Artinya apa? Sakaratul maut itu menyempurnakan proses pengeluaran darah dari badan si sapi atau si hewan ini. Jadi kalau kita memotong di sini, maka peristiwa itu tidak terjadi. Artinya apa? Darah banyak tertinggal di dalam daging atau pengeluaran darah tidak sempurna. Cara mengukur 5-3-1 adalah begini. 5 jari. Kira-kira 5 jari. Tarik ini gelambir. Nah begini. Pisau kita sisipkan di sini. Tarik. 3 jari. Sudah boleh. Itu bagaimana cara mengukur. Nah, ini. Kita motong di atas jakun, hulkum sama mari tidak ada, belum ada. Kita motong di pas jakun, maka juga sama, hulkum sama mari belum ada. Hulkum sama mari itu adanya di sini. Nah, di sinilah, hulkum di sini, mari di sini, ini pembuluh darahnya. Dipotong di sini, maka lukanya tidak terlalu besar-besar, sudah kepotong semuanya. Ketika kita motong terlalu ke belakang, ini nomor 4, pembuluh darahnya sudah masuk ke dalam daging, sehingga mudah sekali mampetnya. Ini contoh nyembeli dari atas ke bawah. Saya tanya dari atas ke bawah, diukur 5 jari, tapi ini bahaya. Karena orang ini tangannya ditaruh di punggung pisau. Kalau pisau sapinya gerak, dia akan resiko kena ke tangan. Tapi untungnya orang ini pakai sarung tangan baja, jadi tidak terlalu bahaya. Tapi kalau tidak punya sarung tangan baja, jangan sekali-kali tangan ditaruh di punggung pisau kayak begini.
Ini sekali sayat karena dibantu tekanan oleh tangan, ya. Ini pisaunya pendek tapi tekniknya betul, sapinya juga kebetulan sapi perah yang kulitnya relatif lunak, jadi bisa menyembelih dengan sekali sayatan dengan sangat mudah. Pisaunya pendek, sayatannya dari bawah ke atas. Kalau tadi kan dari atas ke bawah. Ini dari atas ke, dari bawah ke atas juga. Tapi jadi, jangan jadi tontonan, sekarang tidak boleh lagi jadi tontonan seperti ini. Dari bawah ke atas. Ini juru sembelih ini motongnya bagus, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah dia langsung pergi, padahal juru sembelih itu bertanggung jawab sampai menyatakan dia mati. Nah, ini sebetulnya mampet, salah satu pembuluh darahnya mampet. Dia langsung pergi aja. Padahal bisa jadi, nah ini mampet nih. Satu doang yang keluar darahnya, yang bawah tidak keluar. Ya, jadi kalau ada yang mampet, dia harus koreksi. Ini contoh buruk ya, ketika nyembelihnya pakai pisau terlalu kecil, pisaunya tumpul, sayatannya berkali-kali diangkat. Ini diangkat, 1, 2, 3 diangkat. Diangkat lagi, diangkat lagi. Bahkan diulang sama orang lain. Dan saya ingin menunjukkan ngehang. Malah jadi ngehang. Nggak mau muter. Punten, saya harus Mangga, kalau ada pertanyaan saya harus keluar dulu dari share screen karena ngehang. PowerPoint-nya ngehang. PowerPoint-nya harus saya tutup dulu. Baik, barangkali dari rekan-rekan tadi sampai proses penyembelihan, ada yang mau ditanyakan? Di sahabat saya dari sambil semua, para peserta, Mangga. Sambil menunggu Bapak Sutik menyiapkan kembali materinya. Mana tadi BIM-nya? Ya, Mangga, dari Abi-Abi, barangkali di lapangan ada kejadian apa mungkin bisa disampaikan ke Pak Sutik, kemudian beliau adalah ahlinya ya, pakarnya terhadap pemilihan anatomi hewan ini. Itu lagi sudah ya. Ini kuda-kudanya tidak benar. Lah, ini juga ngehang lagi ternyata. Udah mulai panik, udah buru-buru. Mangga, diskusi aja dulu ini. Ternyata ngehang lagi. Saya harus nutup lagi. PowerPoint-nya ditutup lagi. Ini nggak apa-apa nih, kalau saya yang melanggar waktunya, tinggal sedikit lagi sih, paling tinggal 5-10 menit lagi. Boleh. Karena kebetulan kepala asrama ini juga eksekutor, Pak. Ketika di lapangan nih, untuk menyembelih sapi dan kambing. Mangga, Pak, kalau ada yang ini saya sambil nunggu ke slide berikutnya. Nah, ini jakunnya kelihatan, dia diulang sama orang lain. Kemudian ini kuda-kudanya tidak pakai kuda-kuda, kakinya lurus, pisaunya tumpul terlalu ke atas, terlalu banyak orang yang terlibat atau yang menghandlingnya. Padahal kalau di sini diteken ini cukup sapinya kan tenang.
Dan yang paling penting adalah ini mampet pembuluh darahnya. Tidak ada darah yang keluar. Sapi ini kalau dilepaskan ini hidup dan bisa jalan-jalan kembali karena darahnya tidak keluar. Ya, jadi hati-hati. Jangan, kalau memang tidak bisa, sebaiknya diwakilkan saja kepada yang bisa. Ini contoh penyembelihan terlalu ke atas. Ini contoh penyembelihan terlalu ke bawah. Sudah bagus sih nyembelihnya, tapi terlalu ke bawah. Nah, ini kalau sudah muncrat aliran darahnya dua, itu sudah kepotong semuanya. Cuman ini kesalahannya atau kekurangannya adalah nyembelihnya terlalu ke bawah. Pisau tidak diangkat sebelum yakin. Karena kalau kita belum angkat, ada yang belum terputus, kita masih gerakan atas ke bawah bisa. Kalau saya tanya terlalu ke bawah, tadi sudah, ini contoh yang tidak bagus juga. Ini yang saya bilang, doanya terlalu panjang. Sudah direbahkan, sudah pisaunya nempel di leher, tapi masih doa. Seharusnya kan cukup Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang lain dibaca sebelum sapi ini dirobohkan. Pisaunya tumpul, sudah ngiris berkali-kali, tidak ada luka terbuka. Dilihat oleh temannya yang masih hidup. Dan yang paling penting nih, nanti saya akan ingin menunjukkan adalah darahnya mampet. Nah, ini dua darahnya mampet, ini dan ini. Darahnya nggak keluar. Digorok ini namanya. Padahal udah putus, tinggal ini sebetulnya nih. Ambil yang mampet ini, iris di ujungnya, nanti darah akan keluar lagi. Bukan ditusuk dada. Ini ditusuk dada, sapinya sampai meronta-ronta. Nah, bangun. Ya. Tidak seperti itu. Ini juga, kalau tidak bisa, kalau takut, nyembelih sapi kok jauh banget dari belakang nih. Hanya tangannya aja yang di kayak giniin gitu ya, nggak ada tenaganya. Nyembelih sapi kok begini gitu ya. Nggak pakai tenaga ini, jauh dari kayak gini ya. Harusnya kita benar-benar deket gitu ya. Ganti pisau dan Bapak Ibu lihat, perhatikan. Disembelihnya di samping, di sini, bukan di sini. Ya. Nah ini, hukum mar'inya tidak terpotong sama sekali. Ibu-ibu boleh motong tidak? Jawabannya boleh, kalau sanggup dan kalau tenaganya kuat. Tapi ya gitu, kadang-kadang the power of mak-mak terlalu lebay. Ini mungkin karena tenaganya kurang, jadi saya tanya agak banyak, tapi ya tidak, jangan banyak-banyak teing gitu loh. Harusnya ini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, udah bu, udah keputus itu. Dia lanjutin sampai di total itu 38 kali sayatan. Ya. Ini yang namanya berlebihan. Pisaunya langsung tumpul karena dipakai buat ngiris tulang itu namanya. Ya. Jadi jangan seperti itu. Itu namanya berlebihan. Kalau gimana? Kalau ada yang mampet maka koreksi. Koreksinya bukan dengan disembelih ulang, dengan memotong bagian yang mampet saja. Boleh ya Pak, bukan menyembelih ulang, bukan. Nah itu, dipotong bagian yang mampet saja, bukan disembelih ulang. Ini contoh yang aliran darahnya ngalir, dua-duanya mancar. Ini memancar, dua. Kanan-kiri. Ini yang atas memancar, dan ini potong. Ini kebalikannya, yang atas ngalir, yang bawah tidak ngalir. Ini motong terlalu ke atas, jakunnya yang kepotong, jadi jakun ikut ke badan, artinya hulkum sama mari tidak terpotong. Ini salah satu wajah dain tidak terpotong. Potong di bagian ini saja, kalau ingin menyempurnakan, potong di bagian wajah dain yang belum terpotong saja, bukan disembeli ulang, bukan. Tusuk dada tadi sudah, ini nyembeli di atas meja di Singapura. Ini silahkan bikin kayak gini, meja lipat, kambingnya ditaruh di situ, kita bisa enak berdiri nyembelihnya. Pisaunya sangat tajam, enggak pakai tenaga berlebihan. Kalau ini berarti Allahumma biniyati sate. Ah, belum korban soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu kuat juga, nanti pisaunya kena pulang. Nah, pisau sekarang, dok, mana hukum, mana mari. Itu kita bakar. Kalau lagi masih hidup, enggak boleh disentuh. Yang jelas, Pak Reza, nah,
yang muncrat. Assalamualaikum Pak Reza. Ya, waalaikumsalam. Ini satu di atas nih. Nah, koreksi. Saya pikir kalau misalnya mau dikoreksi, ambil yang ini saja, yang ini aja, kita iris di sini aja. Nah, lancar lagi. Nah, itu jadi bukan dua kali penyempitan. Ini macam ini, bolongan itu. Ya, kayak pipa. Ya. Ya. Yang buat lahar itu. Ya. Nah, kalau hulpuk ini, hulpuk sebenarnya. Ini pas banget di belakang, nggak ada cincin satupun. Jadi just behind the gulat. Yang namanya hulkum ini Pak, yang kayak pipa AC dari pas. Nah, itu hulkum. Nah, yang namanya mari ini nih. Nafas ini makanan. Yang kayak pipa itu ya, nafas. Nafas ini Pak. Jangan melakukan tindakan yang tidak ada dalilnya. Kita senang mandi kembang, meskipun tujuannya untuk memuliakan hewan, tapi jangan melakukan hal-hal yang tidak disarankan. Sapi tidak suka mandi kembang. Kita senang pakai baju, sapi tidak senang pakai kain, ya. Jadi nggak perlu. Nah ini kalau bisa sekarang tidak lagi jadi tontonan, tidak lagi terlalu ngiketnya terlalu kencang, terlalu banyak yang terlibat. Ini bahaya dan juga bahayanya nggak cuma bahaya dari sapinya, tapi bahaya COVID. Ini cukup 3-4 orang, 3-5 orang, pakai APD yang lengkap, darah ditampung di dalam lubang, kemudian ditutup kembali, pengeluaran darah harus sampai tuntas, yakin benar-benar mati, baru dilakukan tindakan yang lain seperti menguliti, memisahkan kepala, mengeluarkan jeroan, itu ketika sudah mati. Dikatakan mati, bagaimana cara menilai hewan sudah mati? Yang pertama, dia sudah tidak ngedip lagi. Kita sentuh matanya, sudah tidak ngedip, nafasnya sudah nggak ada, kita lihat dari hidungnya atau dari perutnya sudah tidak ada gerakan nafas lagi, dan darahnya sudah berhenti memancar. Kalau ngalir saja boleh, ngalir kayak susu kental manis itu boleh. Sudah mati, jantungnya sudah berhenti sebetulnya. Tidak, keluarnya itu gravitasi saja. Yang paling penting diperhatikan adalah ketika darahnya berhenti, nafasnya masih ada, matanya masih ngedip. Itu artinya mampet pembuluh darahnya. Jadi harus mati terlebih dahulu. Nah ini kalau sapi, kalau kambing bisa digantung ya, bisa digantung di kulitinya. Kalau kambing, kalau sapi nggak bisa, jadi kecuali punya katrol, maka kita bikin balok kayu di sini nih, sapinya tiduran di atas balok kayu, atau kita bikin ini besi segitiga, sehingga diganjel ya, kanan-kirinya sapi bisa terlentang, kulitnya dikuakan ke kanan, kulitnya dikuakan ke kiri, sehingga dagingnya tidak pernah menyentuh lantai. Jadi sebelum ditanya, saya terangin dulu, daging kalau bersih tidak perlu dicuci, karena air yang kita pakai belum tentu bersih, air ada oksigennya. Oksigen akan bereaksi dengan besi, zat besi Fe yang ada di hemoglobin, nanti timbul reaksi oksidasi dan kemudian muncul aroma yang tidak enak. Kalau airnya tidak bersih, maka akan justru nambahin bakteri. Jadi kalau mau dimasak, boleh dicuci, tapi habis dicuci langsung dimasak. Jadi nggak sempat bereaksi, kimianya nggak sempat bereaksi. Kalau mau disimpan, sebaiknya memang tidak dicuci. Kalau ada kotorannya, masih memungkinkan ditrim, diiris bagian yang kotor, dibuang yang kotornya. Atau dicuci terus dikeringkan pakai tisu dapur, bukan tisu yang gampang rontok, bukan, tapi tisu dapur. Kalau mau nyimpen di kulkas, jangan langsung di freezer, tapi di pendingin yang bawah dulu, baru setelah 6 jam baru dipindahin ke atas. Kalau mau nyimpen, jangan potongannya gede-gede. Kita mau masaknya sekiloan, ya kita bikin potongan sekiloan. Plastiknya usahakan tidak ada udara yang terjebak di dalamnya. Jadi kalau perlu disedot pakai vacuum cleaner ya. Jadi benar-benar nggak ada udara di situ. Karena kita menghindari ada oksigen di dalam karena bisa bereaksi dengan besi yang ada di zat besi ya. Bukan besi ini bukan ya, tapi zat besi yang ada di hemoglobin. Nah ini perbanyak tempat untuk gantung karkas. Kalau perlu diiris-irisnya, kalau bisa di atas meja. Kalaupun di lantai, diwadahi supaya tidak terinjak-injak. Kalau mau dikemas pakai besek, pakai bongsang, pakai daun, silahkan kalau ada. Kalau tidak ada, pakai plastik, tapi jangan plastik daur ulang. Kalau motong besar-besar bisa, lebih baik daripada motong kecil-kecil. Karena dengan dipotong kecil-kecil, maka daging sudah kontak dengan pisau, kontak dengan tangan, kontak dengan talenan, maka bakterinya menjadi banyak. Jangan ditumpuk, karena daging walaupun sudah tidak bernyawa, secara seluler dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, berarti dia masih memproduksi panas. Ketika panas, anget, bakteri pembusuk, bakteri patogen itu lebih suka tumbuh di suhu yang agak sedikit anget.
Ya, jadi jangan ditumpuk daging. Nah, ini kalau kemasannya ini pakai besek, pakai plastik, plastik tahan panas, ya. Jeroan tidak boleh dicampur dengan daging, terutama jeroan hijau. Kenapa tidak boleh? Karena baunya akan mencemari dagingnya. Daging sekilo plus jeroan seon, baunya jeroan semuanya. Daging sekilo ditambah jeroan seon, bakteri dari jeroan itu akan menempel di daging dan kemudian akan menyebabkan pembusukan. Ya, karena jeroan itu banyak pebakterinya. Jangan ditumpuk. Sekarang teh orang pada nunggu di rumahnya, jadi segera setelah jadi paket. Kadang-kadang gini, Pak, nanti jadi nggak merata karena ditarget. Kita wajib, oh, kita harus bikin 9.000 bungkus. Kalau belum jadi 1.000 bungkus, jangan dibagi dulu. Busuk nanti. Yang ngemas pertama kali, yang ngemas nomor 1, busuk. Jadi sebaiknya adalah nyicil. Jadi 10, jadi 20 bagi ke RT 1. Jadi 20 lagi bagi ke RT 2. Jadi 10, 20 lagi bagi ke RT 3. Nah, di sini orang yang bagi boleh diperbanyak supaya menghindari mobilitas. Kalau jangan sampai si A habis bagi 20 ke RT 1, balik lagi ke lokasi, pergi lagi ke RT 2, balik lagi, pergi ke RT 3, itu namanya nyebarin virus. Kalau sampai terjadi ternyata si A positif, nanti tracingnya banyak banget, RT A kena, RT 2 kena, RT 3 kena. Sebaiknya A ngirim ke RT 1, B ngirim ke RT 2, C ngirim ke RT 3, udah pulang. Pada saat bagi, hindari kontak fisik. Kalau perlu panggil aja, Bu, saya naruh daging di handle pintu ya. Oh iya, assalamualaikum. Bu, saya naruh daging di handle pintu. Oke, terima kasih ya, pergi. Jangan salaman, cium pipi, kaci pipi, cium pipi. Jangan. Sekarang nggak boleh kayak gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Punten, waktunya melanggar banyak. Terima kasih, Mbak Bilita Ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sampaikan kepada Bapak Sutikna yang sudah menyampaikan materi tentang manajemen pengelolaan hewan kurban. Selanjutnya sampaikan pada para peserta webinar untuk bertanya, barangkali masih ada yang mengganjal atau kurang jelas. Saya persilakan, Mangga. Bapak Ibu, materi sudah saya upload tapi PDF di chat room. Tapi kalau ada yang berkenan pingin PowerPoint-nya supaya videonya bisa diputer, silahkan japri saya karena harus dikirim via email. Jadi ngirim alamat email ke saya japri, ke nomor telepon saya tulis di sini 0813-14-860-300. Mangga dibantu saya untuk nyebarin ke yang lain. Kalau saya sendirian terbatas. Jadi saya mohon, malah silahkan disebarin ke yang lain supaya ilmu ini segera nyampe ke banyak orang. Mangga Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya durasinya kurang, Pak. Bukan kemarin pun jadinya masih durasinya masih perlu waktu yang lumayan banyak juga ya. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih, Pak. Yang pertama tadi mengenai kualitas daging ya, kualitas daging kurban. Ini idealnya kalau misalkan dimasukkan ke freezer, kalau misalkan pengelolaannya itu bersih, higienis, ini kemudian hal-hal apa saja sih yang menjadi faktor kualitas daging itu bisa berkurang ketahanannya ketika dimasukkan ke dalam pendingin, Pak, seperti itu. Terus yang kedua juga tadi mengenai untuk ada tadi bahasa antrak ya, Pak. Antrak itu semacam penyakit hewan atau bagaimana, Pak ya? Terus juga kalau misalkan mungkin kita sebagai panitia nih di pengelolaan hewan kurban ini untuk melihat hewan kurban yang terindikasi mungkin ya terkena antrak ini ciri-cirinya seperti apa gitu. Terus juga tadi mengenai masa kritis. Masa kritis itu
salah satunya ataupun mungkin pada saat setelah disembelih, kemudian pada proses pengulitan. Nah, artinya berarti ini ketika sudah disembelih itu, kita kan harus menunggu dulu, memastikan dulu bahwa hewan ini sudah benar-benar mati gitu ya, Pak. Artinya tadi tidak ada pergerakan di mata ketika disentuh, kemudian juga di tubuhnya dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira berapa menit menunggu sampai selesai dan siap langsung dikuliti seperti itu? Nah, itu mungkin Pak yang saya tanyakan. Jazakumullah, ini untuk share ilmunya luar biasa, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berapa lama idealnya di freezer ya? Jadi kalau freezer kulkas biasa ya, kulkas yang dibuka tutup setiap hari kita buka tutup itu sekitar 2-3 bulan. Itu sudah menurun kualitasnya ya. Jadi ada aroma tertentu yang sudah muncul. Karena tadi sempat buka tutup suhunya tidak stabil. Tetapi kalau di freezer yang minus 18 derajat, yang freezer kotak gitu ya, yang jarang-jarang dibuka, ya, kalaupun dibuka, buka cepat saja gitu loh, cuma memang freezer khusus untuk nyimpen daging, itu setahunan juga cukup, bisa Pak. Jadi misalnya ini yayasan ya, di pesantren gitu, biasanya di pesantren nih, nyimpen daging kurban, bisa tahan berapa lama? Ya tadi, bisa setahunan asalkan dagingnya bersih, kemudian mengolahnya benar, kemudian freezernya tidak sering-sering dibuka. Dan tadi kemasannya sudah biasa masak sekiloan, ya kemasannya sudah sekiloan. Jadi kita tinggal nyabut satu bungkus saja gitu loh. Tidak yang tidak boleh adalah kita punya sebungkus 5 kilo, kita keluarkan di towing, diambil sekilo, diiris sekilo, kemudian dibekukan lagi. Kemudian diambil lagi sekilo, dibekukan lagi, itu yang tidak boleh. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas daging. Satu, tentu saja tadi, sapinya atau hewannya tidak boleh stres. Jadi tenangkanlah hewannya, karena stres itu sangat mempengaruhi kualitas daging. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesempurnaan pengeluaran darah. Makanya tadi, kalau sampai pembuluh darahnya mampet, dikoreksi. Kalau perlu digantung dulu, sampai tiris, benar-benar darahnya netes. Karena darah adalah media yang paling baik untuk tumbuhnya bakteri. Itu yang pertama. Kemudian darah, tadi ada hemoglobinnya. Hemoglobin itu ada zat besinya. Zat besi bisa teroksidasi. Dengan ketemu oksigen, dia akan teroksidasi. Menyebabkan aroma yang tidak menyenangkan. Ya. Karena kalau daging beku, biasanya yaitu problemnya adalah di aroma yang tidak menyenangkan. Kemudian, yang mempengaruhi berikutnya adalah jumlah bakteri di awal sebelum disimpan. Jadi kalau kita bisa nangani daging itu bersih, maka dia nanti bisa awet, lebih awet daripada kita dagingnya kotor baru disimpan di dalam freezer gitu loh ya. Jadi makanya usahakan tidak menyentuh lantai, usahakan tidak terlalu banyak yang megang-megang gitu ya. Jadi jangan dipegang-pegang terlalu banyak. Kalaupun dipegang-pegang tadi, kalau kita gantung terlebih dahulu, dagingnya jadi kering. Jadi keset. Kalau kering berarti bakteri yang tumbuh di situ sedikit. Tapi kalau basah, baru masih berdarah-darah, kita pegang-pegang, kita kremes-kremes gitu ya. Ya itu artinya sama saja ngasih bakteri ke daging tadi. Ya. Dan tadi kemasannya, Pak. Kan biasanya di pesantren ini banyak nyimpennya. Yaitu pakai vacuum cleaner. Kalaupun tidak pakai vacuum cleaner, kita berusaha keluarkan udara sebanyak mungkin. Kemudian dipelintir, ya diputer-puter supaya nggak ada oksigen yang terjebak di dalam kemasan tadi. Ya. Kemudian caranya, Pak. Cara membekukannya. Daging itu kan walaupun sudah disembelih, dia masih berkedut-kedut. Kalau daging masih berkedut-kedut langsung di freezer, jadinya alot, Pak. Jadi biarkan dulu kedut-kedutnya selesai tadi sambil digantung, makanya perlu digantung 2-3 jam gitu loh. Ya, jadi darahnya tiris, kedut-kedutnya selesai, dan jangan langsung masuk ke dalam pembekuan, freezer, jangan. Jadi dinginkan dulu di kulkas bagian bawah, ya, yang untuk nyimpen sayuran dulu, 6 jam, baru kemudian masuk ke freezernya. Itu ya, jadi itu yang mempengaruhi. Kemudian antrak. Nah, antrak sebetulnya itu penyakit hewan, bisa menular ke manusia. Sebetulnya ada obatnya, tapi mematikan, cukup mematikan kalau sampai masuk ke saluran nafas dan saluran pencernaan. Kalau di kulit dia cuma jadi cenang hideung, jadi bisul warnanya hitam. Sebetulnya ada antibiotiknya,
tapi yang dikhawatirkan adalah sporanya, ya, karena menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar ketika ada sapi antrak atau domba antrak disembelih, maka tadi kumannya berubah jadi spora. Spora ini tahan macam-macam, tahan panas, tahan cuaca, tahan kering, dan itu bertahan berpuluh-puluh tahun. Nanti di daerah situ jadi rawan ternaknya atau orangnya terkena antrak, ya. Dan ciri-cirinya, kita susah ciri-cirinya sebetulnya. Ya, pertamanya cuma demam, dia tidak mau makan, dan demamnya tinggi, kemudian biasanya keluar darah dari hidung, telinga, ataupun dari anusnya. Makanya kalau ada hewan sakit, kita tunda dulu, jangan disembeli. Karena kita tidak tahu itu antrak, awalnya antrak atau bukan. Ya. Ketika kita tunda kok antrak, kalau hewan kena antrak, sehari pasti mati. Jadi kalau hari ini sakit, kita tunda besok, besok pasti mati. Dan kalau besok mati, jangan diapa-apakan. Langsung dibikin lubang di sebelahnya, dikubur, langsung digulingkan, tanah bekas dia rebahan dikerok, masukin ke situ, kubur, kasih kapur, tutup. Jangan sampai dibuka, karena begitu bakterinya kontak udara, dia jadi spora. Mungkin itu jawaban saya. Masa kritis. Masa kritis berapa lama? Hewan boleh dikuliti umumnya, kalau sapi itu kalau ini sekitar 3 menit. Kalau kambing sekitar 2 menit. Itu sudah, kebanyakan sudah mati. Tapi ya apapun itu kita tidak tahu apakah dia mampet, apakah dia stres. Kadang-kadang kalau terjadi mampet, terjadi stres, waktu itu bisa sedikit lama. Ya kapan dinyatakan mati? Ketika tadi, kira-kira ya patokannya kira-kira 3 menit, 3-4 menitan lah ya. Tapi kita tetap bisa harus melihat dia sudah tidak bernafas, dia sudah tidak mengedip matanya, dan aliran darahnya sudah berhenti. Itu namanya sudah mati. Patokannya sekitar 3-4 menit, tapi ya kalau 5 menit belum masih ada, ya kita biarkan dulu aja. Dan dalam waktu setengah jam setelah disembelih, itu harus sudah dikuliti dan dikeluarkan jeroannya. Makanya tadi perbanyak orang yang nguliti dan mengeluarkan jeroan. Bapak-bapak semuanya jangan dulu ngurusin daging deh. Semuanya adalah cuma ngeroboin, nyembelih, sama ngeluarin jeroan, nguliti, ngeluarin jeroan, ngurusin jeroannya. Kalau sudah jadi karkas, sudah bersih dari kulit sama daging, kotorannya, gantung, gantung, gantung. Setelah semuanya selesai, semua orang bisa cuci tangan, semua orang bisa ikut bantuin ngiris-ngiris dagingnya. Itu, Pak. Baik, insya Allah udah cukup jelas ya, karena kita terbentur dengan waktu. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Abi Urip untuk tutup dengan doa. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kalau banyak kekurangan, saya satu ngomongnya. Lagi, Bi, barangkali boleh tanya, Bi. Karena saya biasa ngomong dengan Abi, juru sembelih, biasa gaulnya sama juru sembelih. Terima kasih. Gereja, bisa sekali lagi tanya, Bi. Oh, ada yang mau nanya lagi nih. Boleh satu lagi, bisa, Pak. Bi. Satu lagi, Bi. Mangga, Pak. Yang mau nanya, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu doanya, Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahi Wallahu Akbar? Nah, itu Ustadz yang bisa, ada nggak dalil? Ustadz yang bisa jawab. Saya tidak kapasitas jawab. Itu satu. Sebetulnya satu, Bismillah saja cukup. Bahkan tidak bahkan kalau ditarik mundur ya, ditarik mundur, asalkan kita tidak menyebutkan nama yang lainnya saja sudah boleh. Ya. Terus yang kedua itu tadi batas maksimal berapa sayatan, Pak? Batas maksimal kalau Bapak mau audit atau Bapak mau sertifikasi jadi juru sembelih halal yang tersertifikat, Bapak harus bisa motong sekali sayat. Bapak punya RPH atau punya usaha akikah mau disertifikasi, maka pada saat audit juru sembelihnya harus bisa menyayat satu kali sayat. Tapi kalau di dalam SKKNI itu masih dibolehkan 3 kali sayatan. Tapi kalau secara syariat sebetulnya berapa kali sayatan pun asalkan tidak diangkat pisaunya. Iya. Tidak ada batasan. Ya, tidak kalau. Tapi kan kita kepinginnya kan yang terbaik, Pak. Praktek terbaik penyembelihan adalah sekali sayatan. Ya. Ya, terima kasih Bapak Supratikno ya, atas penjelasannya sudah cukup jelas insyaallah. Kepada Abi Urip, waktu dan tempat kami silakan.
Baik, mohon perhatiannya pada semuanya. Marilah sama-sama kita akhiri acara webinar pada kesempatan sore hari ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa haulana Muhammad. Amin. Allahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Rabbi awji'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa anamila salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Rabbi habli min ladunka durriyatan tayyibah. Rabbi habli min ladunka durriyatan salihah. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurratan a'yun waj'alna lil mutaqina imama. Rabbana afrid alaina sabra wa tabit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma inna nas'alukal khusnul khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Allahumma tamman bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna rizqan minas sama'i wal ardi warzukna wa anta khairul razikin. Allahumma inkana rizkuna fis sama'i fa anzilhu wa inkana rizkuna fil ardi fa akhrizhu wa inkana rizkuna asiran fa yasirhu lana walantakulna haisu makana bifadlika wa judika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizki wa abwabal ilmi wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asyafiral muslimin wa ahlikal kufar wa a'da'ana a'da'adin. Allahumma sattis samlahum wa qaribun jam'ahum. Allahumma ansur ikhwatana mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma adfa'anal ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar was suyufal mukhtalifah was sada'ida wal mihanan ma dhahara minha wa ma baton min baladina hada Indonesia khasah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pi Urip yang telah memanjatkan doanya. Semoga doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum ditutup mohon berkenan untuk senyum
untuk kita season foto-foto dulu. Ada Dr. Suratikna. Baik, siap. 1, 2, 3, cheese. Senyum terbaiknya. Jempol. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Senyum, cheese. 1, 2, 3. Jempolnya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Pak Dr. Supratikno, terima kasih banyak Pak atas waktunya yang telah berbagi ilmu kepada kami semuanya. Jazakumullah khairan kepada peserta juga yang sudah berperan aktif dalam acara webinar ini. Semoga apa yang kita dapat bisa kita amalkan dan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.